akan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan untuk malam ni tuan-tuan, seperti yang dimaklumkan, saya diminta untuk cakap tentang tajuk yang disebut, iaitu syafaat rasul ataupun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin jarang tuan-tuan dengar orang cakap tajuk ini, kan tajuk ini agak berat sikit. Dan mungkin untuk malam ini saya nak tuan-tuan beri perhatian sepenuhnya tentang syafaat rasul. Sebagai mukadimah dan pendahuluan, kita nak tahu dulu apa itu syafaat. Sebenarnya syafaat bahasa Arab, syafa' asal bahasa Arab. Saya lihat dalam kamus Merbawi, syafa'ah disebut sebagai bantuan atau pertolongan. Itu disebut dalam kamus Merbawi. Syafa'at artinya bantuan atau pertolongan. Jadi kalau kita syafaat Rasul, mana bantuan dan pertolongan Rasul. Dalam kamus Dewan, disebut sikit, disebut syafaat ialah bantuan atau pertolongan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Itu dalam kamus Dewan, bantuan atau pertolongan seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Itu mengikut kamus Dewan. Adapun dalam makna pada istilah, bila ulama-ulama cuba nak bicara tentang syafaat, mereka memberi makna syafa'ah ialah bantuan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat-umatnya di hari akhirat nanti. Itu makna lebih khusus. Maksudnya bila cakap tentang syafa'ah Rasulullah, ialah syafa'at Nabi untuk kita pada hari kiamat, bukan sekarang, bukan masa dia hidup. Sekarang syafa'at belum ada. Berarti syafa'at akan berlaku selepas berlakunya akhirat, di akhirat nanti insya-Allah. Baik, kalau sekiranya ulama mentakrifkan syafaat sebagai bantuan dan pertolongan Rasulullah, bagaimana pula bantuan pertolongan orang lain? Kalau berdasar apa yang ulama-ulama sebut, berpadukan hadis maupun Al-Quran, masih ada makhluk-makhluk lain yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat kepada kita. Banyak Quran sebut, banyak hadis sebut. Kalau begitu, kata ulama, syafaat terbahagi pada dua. Yang pertama dipanggil syafa'atul sughra, syafaat kecil. Atau yang kedua disebut dengan syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra. Kadang-kadang disebut dengan syafa'atul uzma. Yang kedua atau disebut juga syafa'atul kubra khusus, itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Saya nak ringkas sikit tentang mukadimah. Baik. Apa itu syafa'atul sughra? Lain dengan Nabi, siapa lagi bertolong kita besok? Pertama sekali Allah sebut dalam Quran. Kita boleh rujuk ayat 26 surah An-Najm. Ayat 26 surah An-Najm, surah bintang. Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam min malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Yang bermaksud, berapa ramai para malaikat di langit sana, berapa ramai para malaikat di langit, fis samawat, tujuh lapis langit penuh dengan para malaikat. Ulama-ulama tafsir dalam syarah ayat ini menyebut malaikat-malaikat yang tak punya tugas duduk di langit sana. Langit pertama, langit kedua, langit ketujuh penuh dengan para malaikat. Adapun yang ada di bumi ini hanya malaikat-malaikat ada tugas saja. Yang ada tugas duduk di bumi, yang tak ada tugas kau naik, duduk atas, jangan menyemak sini. Dan malaikat-malaikat ini hanya akan turun ke dunia setahun sekali saja. Bila? Pada malam Lailatul Qadar. Allah sebut dengan firman-Nya dalam surah Al-Qarad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu, kata Allah, akan turunlah malaikat-malaikat di langit sana yang tak tugas itu, akan turun bersama Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh ila Jibril. Hanya pada malam Lailatul Qadar sahaja malaikat-malaikat yang ramai akan turun ke dunia.
Lepas tu naik balik, duduk sana, dia diam. Maka ramai malaikatnya kata Allah, la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Melainkan hanya malaikat-malaikat, ya Allah izinkan untuk mereka memberi syafaat kepada kita besok. Bantu kita, tolong kita. Apa pertolongan para malaikat? Allahu Akbar. Jadi ada pendapat-pendapat mengatakan, sejak kita bangun daripada alam kubur kita di mahsyar, alam kubur nanti, mahsyar kita nak bergerak pergi ke mahsyar. Kita tak tahu mahsyar di mana. Sebab itulah malaikat memandu kita. Itu dia katakan syafaat dan bantuan. Malaikat-malaikat akan bantu kita, menolong kita, asyur kita untuk sampai ke mahsyar insya-Allah. Itu mana bantuan malaikat juga dalam bakal sebagai syafaat. Yang kedua, berpegang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh bersyafaat nanti ialah Al-Quran. Al-Quran. Qala Rasul iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Bacalah Quran. Rajin-rajinlah baca Quran. Jangan tunggu bulan puasa saja. Ya, baca selalu, kerana besok pada hari kiamat besok Quran akan datang memberi syafaat kepada kita. Membantu kita, mungkin meringankan seksa azab di padang mahsyar, boleh jadi. Walaupun tak sebut secara khusus, tapi insya-Allah Quran akan beri syafaat. Dua. Yang ketiga, puasa. Yang ketiga, puasa. Rupanya puasa yang tidak puasa selama ini, Ramadan ke puasa sunat Isnin Khamis, tak terkiralah. Pentingnya puasa juga akan beri syafaat. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul Al-Quran was-siyam yushaffa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah yaqulu as-siyam ay rabb inni mana'tuhu min at-ta'am wash-shahawat fi an-nahari fashafa'ni fih. Kata Nabi, Al-Quran dan puasa. Al-Quran dah sebut tadi lah. Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada yang selalu mengamalkan puasa ni, sehingga puasa akan berkata besok, wahai Tuhan, akulah yang selama dia hidup di dunia, bila mana dia puasa, akulah yang menahan dia makan, aku menahan syahwatnya, akulah yang menahan dia segala-galanya, maka hari ini berilah aku syafaatkan dia, kau tolong aku nak bantu dia. Tuan-tuan ini dia katakan syafaat pada puasa. Apa dia boleh buat? Wallahualam. Kerana saya dah terfikir tuan-tuan, bila sebut bantuan ni, jangan kita katakan di akhirat dunia apa ini pun kita tengok. Bila kita buat majlis besar-besar kadang, kita panggil rela tolong. Apa rela buat? Ya? Dia bantu kita, nak memudah urusan kita. Itu syafaat lah tu. Kadang-kadang saya pernah baru-baru ni saya pergi immigration. Allahu Akbar. Saya pergi immigration nak buat urusan, nak renew permit mid saya. Tuan-tuan tahulah urusan immigration ni, bukan saya nak kata Allah Alam Allah Khabar. Ramai orang urusannya Allah. Nak beratur ambil nombor satu hal. Nak tunggu giliran satu hal. Nak serah passport, tunggu urusan passport satu hal. Last sekali pergi bayar satu hal. Baru-baru ni saya pergi immigration, tengah beratur nak ambil nombor. Beratur nak ambil nombor. Tiba-tiba datang seorang pegawai immigration. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ada urusan apa? Saya kata, urusan apa lagi? Mari sini urusan. Nak buat permit. Meet saya lah. Ah, tak. Minta pasport saya uruskan. Ustaz duduk. Ustaz duduk saya uruskan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia nak berdiri, nak ambil nombor, nak tunggu giliran, nak pergi. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah. Ustaz minta pasport. Ustaz duduk saya uruskan. Tak sampai 10 minit, Ustaz dah siap, Ustaz pergi bayar. Itu syafaat. Itu dunia. Macam mana di akhirat besok agak-agak ya. Sama-sama di mahsyar ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Suasana mahsyar amat kritikal. Seksa, sangsara, azab di mahsyar. Cuma untuk sedikit makluman lah saya bagi tuan-tuan. Apa dia itu mahsyar? Kita akan dihimpunkan di mahsyar. Dalam Quran surah Al-Kahfi Allah sebut dalam firman a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada.
kami akan himpunkan semua manusia di mahsyar dan tidak ada seorang pun yang terkecuali. Maksudnya semua manusia akan dihimpunkan di mana? Di mahsyar. Apa itu mahsyar? Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah ala ardin baydain afra'in kaqarsatin naqi laisa fiha alamun li ahad. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, kamu besok akan dihimpunkan di mahsyar, yaitu sebidang tanah yang putih, kata Nabi. Sebidang tanah yang putih. Akhirnya dia jadi kemerah-merahan. Pasal apa jadi kemerah-merahan? Terbakar di bahang api neraka. Karena neraka tak jauh dengan mahsyar. Bahan neraka menyebabkan tanah mahsyar yang putih jadi kemerah-merahan. Kaqarsatin naqi, seperti roti yang baru dibakar dalam oven. Kita pergi berdiri di situ. Itu mahsyar. Ketika itulah, tuan-tuan, kita memerlukan bantuan. Dari situ kita hanya akan berdiri semata-mata. Walaupun kita akan berdiri selama beribu-ribu tahun. Nak duduk tak ada peluang lagi dah. Sehingga Allah sebut dalam firman yang auzubillah minasyaitanir rajim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri semata-mata menunggu giliran untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berdiri. Kita akan berdiri beribu-ribu tahun tanpa makan, tanpa minum, dengan panas neraka, dengan bahang neraka. Betul ada pula ustaz-ustaz kata matahari jejak atas kepala. Ada dengar tak ustaz kata matahari jejak atas kepala? Ada dengar tak? Ada dengar? Tak ada? Tak ada apa, tak dengar apa. Ada, saya dengar ustaz-ustaz kata di mahsyar matahari sejengkal atas kepala. Mana ada matahari tuan-tuan? Matahari dah habis dah. Sebelum berlaku kiamat, matahari dah habis dah. Bukan kita baca dalam Quran, Allah sebut dalam firmannya, a'udzubillah minasyaitanir rajim, iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza albiharu fujirat. Habis bila matahari dah pecah, hancur, berkecai, bintang-bintang dah bertaburan, dah berterabur, bulan dah habis hancur, mana ada bulan lagi dah, mana ada matahari lagi dah. Tiba-tiba ustaz kata matahari jengkal atas kepala, itu simbolik. Seolah-olah Nabi nak beritahu kita, panasnya maksyar itu seolah-olah seperti matahari sejengkal atas kepala. Sekarang matahari tinggi tak? Matahari tinggi tak? Kalau tengah hari panas tak? Itu tengah hari tinggi. Kalau sejengkal atas kepala, itu simbolik nak cerita panas, seksa, azab, sengsara. Di situlah kita akan berkumpul. Di situlah ketika amat memerlukan bantuan. Nak mengurangkan seksa, nak mengurangkan azab, nak mengurangkan sengsara. Itu dah katakan syafaat. Dah tiga dah. Apa dia? Yang pertama, malaikat. Yang kedua, Quran. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, Nabi kata satu surah dalam Quran. Itu disebut dengan surah yang mempunyai 30 ayat. Nabi tak sebut surah apa. Tapi surah yang ada 30 ayat hanya surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Nabi sebut dengan sabdanya, qala Rasul, suratun minal Quran laha thalathuna ayah tushaffa' li sahibiha yaumul qiyamah. Yang bermaksud satu surah dalam Quran yang mempunyai 30 ayat, dia akan memberi syafaat orang yang suka bacanya pada kiamat nanti. Siapa yang rajin baca surah Tabarak, itu yang ulama-ulama sebut tu, ajar-ajarlah baca surah Tabarak atau surah orang Melayu panggil Tabarak. Pada surah ni surah Al-Mulk, iaitu bermula Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir surah. Tu surah Tabarak. Empat dah. Yang kelima, Nabi sebut lagi, apa dia lagi boleh bagi syafaat? Ayat kursi. Ayat kursi yang pendek tu pun. Ayat kursi boleh bagi syafaat. Apa dia boleh buat? Allahu a'lam. Ya, dia boleh meminta, ya Allah, dia ni rajin baca aku, tolonglah lindungikan dia, selamatkan dia, ingatkan seksa. Dia boleh jadi. Nabi sebut
Dalam Quran disebut, kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma. Cuba sambung. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa. Apa makna? Makna apa? Oh, senyap. Oh, apa-apa rusak makna tak tahulah. Man siapa? Siapa lagi yang boleh memberi syafaat di sisi Allah besok? Siapa lagi? Illa kecuali biiznih, orang-orang yang Allah izinkan. Selain daripada empat yang sebut tadi, ada lagi makhluk lain boleh bagi syafaat illa dengan izin dia. Siapa? Ulama-ulama tafsir menyebut di antaranya ya Allah akan izinkan bagi syafaat, pertama sekali ialah para syuhada. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Allahu Akbar, hebat. Lagi disebut dalam kitab-kitab yang kita baca ialah guru-guru yang mursyid. Guru-guru yang mursyid, dia boleh syafaat murid-murid dia. Siapa lagi disebut? Mungkin seorang bapa boleh syafaat kepada anak-anak dia. Suami boleh syafaat kepada isteri dia. Anak-anak boleh syafaat mak ayah dia. Tu disebut tu. Besok ada anak-anak boleh tolong mak ayah dia. Anak-anak yang macam mana? Ha, tu faham-faham sudah lah. Kalau anak-anak marpik tak payahlah. Tak payah harap lah. Yeah. Itu di antaranya yang termasuk dikatakan syafa'atul sughra. Syafa'at kecil. Tapi syafa'at kecil pun syafa'at juga. Dapat sikit bantuan pada cukup dah. Baik, sekarang kita pergi pada syafa'atul kubra. Apa dia syafa'atul kubra? Apa Nabi boleh tolong kita besok? Berpadukan tarikh tadi, ulama kata syafa'at Nabi hanya di akhirat saja. Di dunia tak boleh. Lepas baginda wafat, tak boleh. Lepas tu tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ziarah makam Rasulullah. Kita hanya dibenarkan sampai depan makam dia, hanya kata assalamualaikum ya Rasulullah. Itu saja. Lebih daripada itu, jangan capai salam. Ini ada orang pergi berayu, ya Rasulullah, mak saya sakit, tolonglah ubat mak saya. Apakah Nabi boleh berubat? Tak boleh. Pergi minta ya Rasulullah, anak saya masuk periksa, bagi dia dulu masuk periksa. Boleh? Tak boleh. Nabi tak boleh buat apa lagi dah. Kalau kubur Nabi, makam Nabi tak boleh minta macam tu. Kalau pergi kubur manusia biasa, boleh minta. Tapi nanti kenapa ada manusia boleh minta kubur-kubur dianggap wali, anggap keramat? Mana boleh? Macam tuan-tuan pergi Singapura. Maksudnya bukan nak mengata lah. Bukan saya nak mengata. Pergi Singapura. Di Singapura ada satu makam yang terkenal. Nama dia Makam Habib Noh. Makam Habib Noh di Singapura. Kalau tuan pergi di makam tu hari Ahad, Allahu Akbar, orang ya Allah penuh pergi minta hajat pelepas niat. Ya Allahu Akbar. Tu di Singapura. Di kita Indonesia tak berlaku macam tu. Mana boleh minta orang mati walaupun dia keramat. Dia keramat dia masa dia hidup macam macam mati boleh buat apa? Dia minta dia boleh buat apa? Kubur Nabi pun tak boleh minta. Ini kubur nak kubur manusia biasa. Baik, sekarang kita soalkan syafa'atul uzma. Apa dia Nabi boleh buat kita besok? Besok bukan sekarang. Nak cerita syafa'at Nabi, apa Nabi nak buat? Saya kena flashback balik, kena cerita daripada awal. Baik, besok tuan-tuan, ini nak melaskan, nak pergi kepada kait dengan syafa'at Nabi. Besok ada kaman saya cakap tadilah, kita semua akan dibawa ke mana? Bawa ke mahsyar. Akan dibawa ke mahsyar. Sengaja saya bawa cerita ini kerana saya dengar baru-baru ini ada seorang ustaz dalam radio. Jamalah saya bukan nak condemn orang tidak, mungkin ustaz pun tak sengaja. Dalam radio dia ada sebut, dia kata tuan-tuan, besok bila berlaku kiamat, bila ditiup sangkakala yang kedua, kita dihidupkan dan sedar-sedar kita dah berada di mahsyar. Ha, itu ustaz kata. Sedar-sedar kita dah berada di maksyar. Saya tak ini silap. Berpadukan hadis, berpadu Quran, banyak menceritakan yang kita akan dibawa ke maksyar. Bukan sedar-sedar berada di maksyar. Kita akan dibawa ke maksyar.
bukan sedar-sedar ada berada di mahsyar. Di antara dari hujahnya apa kata Nabi, qala rasul innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah ala thalathati asnaf, sinfan musyatan wa sinfan rukbanan wa sinfan yamshuna ala wujuhihim. Sadaqa Rasulullah. Ibn maksud, kamu besok kata Nabi akan dibawa, akan dibawa ke mahsyar dengan tiga cara. Ada yang dibawa ke mahsyar dengan berjalan kaki. Siapa yang bawa? Mungkin malaikat yang bawa. Malaikat yang asyik kita. Dalam suasana yang gelap pekat. Bintang tak ada, matahari tak ada, bulan tak ada, cahaya tak ada, TNB pun tak ada pasal itu. Gelap pekat. Akan dibawa ke mahsyar dengan tiga cara. Pertama, ada orang dibawa ke mahsyar berjalan kaki. Yang kedua, ada orang dibawa ke mahsyar dengan berkenderaan, kata Nabi. Rukbanan. Ada berkenderaan. Oh, hebat. Hebat, ya. Dan yang ketiga, ada orang dibawa ke mahsyar berjalan dengan kaki atas, kepala bawah. Kaki atas, kepala bawah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dah kaki atas, kepala bawah, jalan macam mana? Nabi jawab, kalau Allah boleh menjadikan kaki boleh berjalan, maka Allah juga besok akan menjadikan kepala boleh berjalan. Tapi lambatlah. Suatu ada pendapat bersahadi Nabi mengatakan, ada orang yang bergerak ke mahsyar, ada macam burak, cepat sampai. Mungkin yang berkenderaan tadi boleh jadi. Ada orang yang berjalan ke mahsyar beribu-ribu tahun, baru sampai. Beribu tahun baru sampai, bukan yang kepala bawah tadi itu. Yang penting, beribu tahun ke sekejap, semua sampai. Bukan malaikat yang asyar mereka. Yang berjalan kaki itu pula, Allah cerita dalam Quran macam-macam style. Dalam suasana yang gelap, gulita, gelap pekat ini, ada orang masa dia berjalan nak pergi ke mahsyar, badan mereka bercahaya. Sila lihat ayat surah Al-Hadid ayat 12. Surah Al-Hadid ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim busyrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hari di mana kamu akan lihat, kata Allah, masa manusia dibawa ke mahsyar, kamu akan lihat ada orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan yang beriman, yang kuat iman dia. Ketika itu badan mereka bercahaya. Dalam gelap gulita badan mereka bercahaya. Yas'a nuruhum baina aydihim, kiri kanan mereka bercahaya. Wa bi aymanihim, depan mereka bercahaya. Belakang mereka bercahaya. Badan mereka bercahaya. Macam gasling tu. Allahu Akbar. Bila ada orang bercahaya, orang kafir, musyrikin, kafirin, dalam suara gelap pekat, maka nampak orang bercahaya, nak tumpang cahaya orang. Allah sebut dalam firman-Nya, sambung ayat tadi di ayat 13 surah Al-Hadid. Ayat 13 surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura ila akhir ayat surah Al-Hadid. Hari di mana kamu akan dengar orang-orang kafir, musyrikin, kafiri ini akan berkata. Berkata kepada siapa? Lilladzina amanu. Yang percaya, beriman percaya tadi. Dia kata apa? Unzuruna naqtabis min nurikum. Tuan, boleh tak berjalan slow-slow sikit, kena tumpang cahaya tuan. Kami ni gelap sangat, tak nampak apa ni. Boleh tak? Bila cuba nak menumpang cahaya orang, terus Allah kata kepada mereka. Qila, dikata kepada mereka. Ejung warak, balik belakang, balik belakang semula. Jangan tumpang cahaya orang, cari cahaya sendiri. Allahu Akbar. Ini cerita gambaran orang-orang pergi ke mahsyar. Ada yang berjalan buta. Allah sebut dalam surah Taha contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ada pula orang yang dibawa ke mahsyar buta. Qala, berkata dia apa? Rabbi wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma. Kenapa aku bawa ke mahsyar kerana buta? Wa qad kuntu basira. Dulu aku hidup. Maka Allah jawab,
qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawmat tunsa. Itu menunjukkan kamu sehidup di dunia dulu kami bawa datang ayat-ayat kami, bukti-bukti kebenaran kami. Kamu ada mata, kamu tak nak lengok. Kamu ada telinga, kamu tak nak dengar. Hari ini kami butakan mata kamu. Nah, cerita. Itu gambaran orang yang bawa ke mahsyar. Bukan sedar-sedar duduk di mahsyar. Banyak lagi lah ceritanya. Banyak cerita. Yang penting, kita akan dibawa ke mahsyar. Atas bidang tanah yang putih, yang panas. Sebab bahan raka dah sampai ke mahsyar. Baik, semua manusia akan dibawa ke mana? Ke mahsyar. Rupa-rupa yang tuan-tuan, bila kita nak pergi mahsyar nanti, ada cerita menu. Belum berlaku lagi, akan berlaku. Dia mahsyar, rupa-rupanya Allah gerumpikan manusia. Ini saya nak kaitkan dengan yang syafaat tadi itu. Manusia di mahsyar ada grouping, ada grup. Grup A, grup B, grup C, ada tiga grup. Ya, mungkin orang tak nak cerita kepada kita. Sila rujuk ayat 7 surah Al-Waqi'ah. Ayat 7 surah Al-Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maymanah ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Kamu bersyukur kata Allah ada 7 kumpulan, ada 3 kumpulan. Di mana? Masa kau pergi mahsyar. Artinya tuan-tuan, dalam syarah ayat ini ulama kata orang yang dibawa ke mahsyar tadi, kalau dia tahu dia kumpulan A atau malaikat asyar dia, engkau A, you masuk A. Malaikat kan asyar dan malaikat kan syafaatkan kita, tolong. You B, okay, masuk B. You C, masuk C. Jadi semua akan berkumpul di mahsyar dalam 3 kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Itu saya nak kata, Tuhan tak kata ABC itu, saya kata ABC. Ya, cuma nak bagi tahu 3 kumpulan. Baik, nak tengok kita nak masuk kumpulan mana agak-agak. Ya. Kumpulan A siapa dia? Kumpulan A ialah yang dinamakan orang-orang kafirin, musyrikin, mayusi, Yahudi. Tak kira lah. Asal dia kafir saja. Dari zaman Nabi Adam sampai lah akhir zaman, siapa kafir, dia masuk kumpulan A. Dan orang kumpulan A ini akan dibawa ke neraka tanpa perlu pergi mahkamah. Tanpa perlu dibicarakan. Sebab bila semua dah sampai ke mahsyar, dah semua dah sampai dah, barulah Allah memulakan urusannya, iaitu pertama sekali Allah bawa kumpulan A pergi ke neraka tanpa perlu pergi mahkamah. Sila rujuk ayat 71 surah Az-Zumar. Ayat 71 surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama az-zumar. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ayat 71 surah Az-Zumar yang bermaksud dibawa orang-orang kafir terus pergi ke neraka. Berpuak-puak, berbondong-bondong, berduyun-duyun. Ramai. Ramai. Bawa ke mana? Dibawa ke neraka. Macam mana cara dibawa? Pertama sekali, tuan-tuan rujuk ayat 4 surah Al-Insan. Yang Pak Iman baca pagi Jumaat. Dalam ayat 4 surah Insan, Allah sebut dalam firmannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ayat 4 surah Al-Insan yang bermaksud kami sediakan untuk orang-orang kafir yang nak dibawa ke neraka tadi, apa dia? Salasila, rantai-rantai besi. Ini Tuhan cakap, bukan saya cakap. Ini bukan dongeng. Kami sediakan untuk mereka, siapa dia orang kafir tadi? Inna a'tadna lil kafirin. Kami sediakan untuk orang kafir ini, apa dia? Salasila. Rantai-rantai besi untuk melilit dan mengikat badan-badan mereka sebelum mereka dibawa ke neraka. Namanya badan mereka akan dililit dengan rantai-rantai besi.
dan tangan mereka dibelenggu. Wa aghlalan, belenggu-belenggu untuk mengikat tangan mereka ke bahu mereka. Sebab tuan-tuan, nak tengok hina orang kafir ni. Bila badan dililit dengan rantai besi, bila badan penuh dengan besi, dihumban dalam api, bila besi masuk dalam neraka, berat tak? Ruk ke bawah. Bila besi kena api, apa jadi? Besi kena api apa jadi? Bila ada besi panas merah menyala duduk di badan, apa jadi? Allah mak. Ngerinya. Ya. Habis kalau dah diikat dengan rantai besi, macam mana nak berjalan? Macam mana nak bergerak? Tak boleh bergerak lagi dah. Habis terpaksa ditarik. Ditarik dengan apa? Dengan tali. Nabi sebut dalam hadis qala Rasul, yuk tali jahannama yawma idzin laha sab'una alfu zimam ma'a kulli zimam yajurunaha sab'una alfu malak. Allahu Akbar. Dia kepada diikat dengan rantai besi macam orang ikat amutan, ikat manggih, ikat bawah manggih. Dan biasa kalau manggih satu ikat berapa biji? 10 biji ya. Ini bukan 10 biji, tak tahu ramai. Diikat dengan tali, lalu diikat dengan 70,000 tali. Dan setiap satu tali, kata Nabi, akan ditarik oleh 70,000 malaikat. Allah Akbar. Itu tak cerita hina orang tapi ditarik ke neraka. Yukta li jahannam. Dibawa ke neraka dengan ditarik dengan tali. Sebanyak 70,000 tali, dan setiap satu tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Tu malaikat-malaikat bertugas tu. Setibalah mereka di hadapan neraka, hatta iza ja'uha, setibalah hadapan neraka, futihat abwaabuha, pintu neraka pun dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, apakah tidak terdatang kepada kamu rasul-rasul kami, utusan kami yang membaca kepada kamu ayat-ayat kami, tak ada ke? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, ia memperingat kamu tentang perjumpaan pada hari ini, tak ada ke? Qalu bala, mereka jawab ada. Ada rasul-rasul datang, ustaz-ustaz pun ada bercakap, tapi kami tak percaya, kami tak nak ikut. Okey, tak apa, tak ikut. Qila dkhulu abwaab jahannam, masuklah, masuk, masuk neraka. Kalau itu pilihan kamu, habis, masuk satu. Selesai. Kumpulan B siapa dia? Ini saya dekat dengan saya kata syafaat tadi. Kumpulan B ialah orang-orang bertakwa. Orang yang patuh perintah Allah. Allah sebut dengan firman-Nya di ayat 73 surah Az-Zumar. Ayat 73 surah Az-Zumar. Allah nak cerita kepada kita orang-orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumar. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Dibawa orang bertakwa kepada, bawa ke mana? Ila al-jannati zumar. Berpuak-puak. Berbondong-bondong, berduyun-duyun, ramai. Dibawa ke syurga. Macam mana cara mereka dibawa? Tak dinyatakan. Quran tak sebut, hadis pun tak sebut. Kalau tadi disebut, yang ini tak disebut. Yang penting, hatta iza ja'u, setiba mereka di hadapan syurga, wa futihat abwaabuha, pintu syurga siap terbuka menyambut kedatangan mereka. Wa qala lahum khazanatu, berkatalah kepada mereka penjaga syurga, salamun alaikum, salam sejahteralah tuan-tuan semua. Tibtum, berbahagialah tuan-tuan. Fadkhuluha khalidin, sila masuk. Baik. Masuklah. Kumpulan apa? Kumpulan B. Bawa ke syurga, masuk syurga. Dan kumpulan C. Siapa kumpulan C? Kumpulan C stay di mahsyar untuk dibawa di mahkamah untuk dibicarakan. Ada banyak kes. Kumpulan C, kumpulan akan tunggu di mahsyar untuk dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan kerana banyak kes. Okay. Kalau begitu kita ni kumpulan mana agak-agak lah. Tuan-tuan, kita ni agak-agak kumpulan mana ya?
Tak boleh agak-agak, tak boleh. Tak boleh agak-agak. Asal-asal si lah tu. Ya. Kau ada mayang-mayang ekor bertikam juga. Macam mana masuk bi? Mayang-mayang juga, mengupat-ngupat juga. Betul tak? Bila masuk bi? Mana masuk bi nak mengupat orang tak berhenti. Asal-asal si lah. Ya. Okey, baik. Siapa ada cerita yang syafaat tadi? Apa dia? Yang B tadi. Siapa yang orang dibawa ke syurga tanpa hisab? Ada seorang ulama mengatakan dalam Quran Allah sebut wasiqal ladzina taqaw. Siapa orang bertakwa? Siapa orang bertakwa ini? Di ayat lain Allah sebut dengan firman-Nya auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa may yuti'illah wa ar-rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Yang bermaksud barang siapa taat perintah Allah, taat perintah Rasul. Di kalangan kita tuan-tuan puan-puan, siapa taat perintah Allah, dia taat perintah Rasul, maka orang-orang ini kata Allah akan dianugerahkan nikmat. Seperti mana ya Allah anugerahkan nikmat kepada ni, kepada siapa? Kepada orang-orang yang dibawa masuk syurga tanpa hisab. Siapa dia? Minan nabiyyin. Pertama sekali siapa dia? Para nabi. Di belakang nabi siapa dia? Siddiqin. Siapa siddiqin? Yang kita kenal seorang saja. Yang kita kenal seorang saja. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar pun Nabi yang kata, Abu Bakar anta as-siddiq. Nabi bagi tahu tentang Abu Bakar bertitle bergelaran as-siddiq. Rupanya ulama-ulama kata orang yang dapat as-siddiq ini gelaran dia bawah sikit pada Nabi. Itu title Abu Bakar. Korang sikit pada Nabi. Kalau tambah mereka sikit lagi, dia up sikit lagi, top up sikit lagi, Nabi lah dia. Tapi Abu Bakar bukan Nabi. Tu yang orang masuk syurga besar tu. Minan nabiyyin. Di belakang Nabi siapa dia? Belakang Siddiqin siapa dia? Syuhada. Belakang syuhada siapa? Siapa salihin? Mungkin tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan. Mungkin, mungkin lah. Nak masuk tidak, tunggu sekejap lagi. Okey. Depan sekali siapa dia? Nabi. Depan Nabi siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah akan membawa panji-panji kumpulan masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar. Berpadukan hadis Nabi qala Rasul ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babil jannah. Tu Nabi sebut. Akhirat besok aku merupakan seorang nabi yang paling ramai umat dan aku lah orang pertama akan ketuk pintu syurga. Di depan sekali. Dia akan ketuk pintu syurga. Lepas tu diceritanya bila dia sampai depan syurga, bila dia ketuk pintu syurga, pintu dah terbuka dah, dah ketuk lagi. Sebaik Nabi ketuk pintu syurga, waqala lahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka penjaga syurga. Dia kata apa? Salamun alaikum. Salam sejahtera lah tuan-tuan semua. Tip tu berbahagia lah tuan-tuan. Fadkhuluha khalidin, sila masuk, kekal selama-lama dalam syurga. Bila malaikat suruh masuk, Nabi depan sekali, dia tak masuk. Dia suruh orang lain masuk. Dia suruh orang lain masuk. Tuan-tuan, malaikat suruh masuk, masuklah. Nabi-Nabi pun masuk. Ramai tak nama Nabi? Ramai tak Nabi? Berapa orang? Siapa tahu Nabi berapa orang? Siapa tahu Nabi berapa orang? Tak tahu. 120? 120 sikit. Tak buka kitab Metal Amar Dry. Tak pernah baca kitab Metal Amar Dry. Buka, balikkan buka kitab Metal Amar Dry. Tu kitab fiqh kecil tu. Dalam kitab Metal Amar Dry sebelum bab taharah tu ada sikit buat Rasuluddin. Dia ada sebut bilangan Nabi berapa. Dalam kitab fiqh tu disebut bilangan Nabi satu sakti 2,400,000. Bukan 120 orang. Berapa? Satu sakti
2,400,000. Berapa? Eh? Saya tak tahu. Mana saya tahu sakti-sakti ni berapa? Ni? Satu sakti berapa? Sekarang mana pakai sakti-sakti lagi dah? Mana pakai laksa-laksa lagi dah? Pakai berapa? 400,000 tahu dah, 400,000. Atas 1,000 berapa? Juta. Ada kemungkinan 2 juta. Atas juta berapa? Bilion. Ada kemungkinan 1 bilion. Kalau itulah diguna pakai, tak kemungkinan. Bilangan Nabi 1 bilion 2,400,000. Tu bilangan Nabi. Itu bahawa 1.2 juta, 1.2 bilion. Kalau 2.6 bilion, macam mana? Itu contoh-contohlah. Kan? Itu bilangan Nabi. Okey, masuk. Belakang Nabi siapa dia? Siddiqin. Masuk. Belakang Siddiqin siapa? Syuhada. Masuk. Belakang syuhada siapa? Solat. Semua dah masuk. Nabi seorang tak masuk. Nabi seorang tak masuk. Kalau Nabi masuk bersama orang masuk, di manakah syafaat dia? Di sinilah kata ulama, Nabi tak masuk. Bila Nabi tak masuk, malaikat suruh masuk. Mama, kau tunggu balik masuklah. Orang dah masuk semua, dah kau seorang masuk. Eh, tak, aku tak nak masuk. Ada minta, dia minta. Ya Rabbul Jalil. Aku nak minta satu. Apa dia? Tolong hantar aku balik ke mahsyar. Dah sampai ke depan syurga dah. Dia tak nak masuk syurga. Pasal apa? Dia nak hantar ke mahsyar, nak syafaat umat-umat. Itu nak menunjuk kepada kita tuan-tuan, yang Nabi ni sayang kita. Nabi sayang umat-umat dia. Dia nak kalau boleh, semua umat masuk syurga. Tu Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya pernah baca sejarah, dalam kitab Ibn Hisham ada menyebut. Dalam kitab-kitab hadis pun pernah menyebut. Pernah satu ketika, Jibril datang kepada Nabi, beritahu, ya Muhammad, aku beritahu kamu sebenar. Apa dia? Allah beritahu aku, aku nak beritahu kamu. Apa dia Jibril? Allah beritahu aku bahawa terdapat ramai umat kamu akan masuk neraka. Nabi dengar ramai umat masuk neraka. 7 hari, 7 malam, Nabi tak ada tidur. Tuan, tu Nabi. Bila Jibril beritahu ramai umat akan masuk neraka, 7 hari, 7 malam, Nabi tak ada tidur. Nabi tak perlu makan, fikir macam mana umat-umat aku masuk neraka. Allah, macam mana aku nak buat ni? Tapi buat macam mana? Kerana hari ini umat-umat dia memilih jalan sendiri untuk ke neraka. Orang tak sembahyang, dia pilih jalan ke neraka. Dia sendiri pilih jalan nak pergi ke neraka. Tapi kenapa kita sibuk-sibuk tolong ni buat apa? Kalau itu jalan pilihan dia, dia tak nak masuk syurga, dia nak neraka. Bila mati, kenapa sibuk tahlil pasal apa? Saya bukan nanti tahlil, tidak. Cuma nak tanya tuan-tuan saja. Kalau seorang manusia pilih jalan ke neraka, dia nak ke neraka, dia nak masuk neraka. Yang kita sibuk-sibuk bantu tahlil dia untuk apa? Tak ada guna, tak ada faedah. Tak ada faedah. Bukan saya nak anti tahlil, tidak. Saya buat tahlil rumah saya. Kadang orang panggil tahlil pun saya pergi. Cuma bila saya sebut macam ni, orang kata, Ustaz Sandi dia ni anti tahlil. Dia menentang tahlil, dia Wahabi. Oh. Ada orang kata saya Wahabi. Dia tu Ustaz Sandi menentang tahlil. Saya kan menentang tahlil. Saya kata kalau orang tu pindah jalan ke neraka, dia memang dia nak neraka, dia nak pergi neraka. Dia sendiri nak pergi neraka. Lepas dia mati, kenapa dia sebut-sebut tolong dia buat apa? Bagi saya, kalau tu dia tak sembahyang semua hidup, tak nak pergi masjid. Dia mati, bumi kan terus habis cerita, baca talqif sudah. Tak kata tahlil lagi dah. Tahlil tak selamatkan dia. Dia. Ha, baik kalau itu Nabi contoh dia dengar ada umat dia masuk neraka, sedih dia. Sedih. Habis dia okey, malaikat apalah. Dia minta balik ke mahsyar. Dia sepat umat-umat dia. Malaikat menghantar balik ke mahsyar. Dia balik ke mahsyar. Dia tengok-tengok, ya Allah, ramai lagi umat aku, betul lah yang malaikat cakap. Ramai lagi umat aku. Bermula syafaat dia. Hadir kata syafaat Rasulullah tu. Apa Nabi buat? Pertama sekali, dia tengok-tengok lah ramai lagi umat aku. Tengok-tengok lah, ada orang tamat ilmu. Tamat ini tamat ilmu. Ini tamat ilmu. Oh, tamat ilmu ramai juga tu. Itu orang tamat ilmu saja. Yang orang tempat lain, dia minta. Dia minta apa? Ya Allah, ya Tuhanku. Tu, syafaat pertama Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku.
masih lagi ramai umat-umat aku ni, orang tamat ilmu pun ada. Orang surat ini pun ada. Yeah. Habis? Tolonglah selamatkan mereka, bawa lah mereka masuk syurga. Tu Nabi minta, semua minta masuk syurga. Bila Nabi minta, Allah terima, ya Muhammad, aku terima. Aku terima minta kau, tapi kau tak masuk semua. Aku pilih 70 ribu saja. Aku pilih 70 ribu sahaja. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, utitu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wujuhuhum kal-qamar fi lailatul badr. Bila aku minta, Allah terima dan Allah pilih 70 ribu di kalangan umat-umat aku dibawa masuk syurga tanpa hisab. Allah Akbar, 70 ribu, agak-agak kita terpilih tak agak-agak lah. Terpilih tak? Tak tahu. Kalau tak terpilih juga teruk lah. Teruk sangat. Okay. Bawa masuk syurga 70 ribu. Lepas bawa 70 ribu tengok-tengok, loh ramai lagi rupanya. Orang beda ilmu pada lagi ni, banyak lagi. Dan minta lagi. Minta ya Allah, itu syafaat tu. Minta ya Allah, tak apalah kalau kamu tak nak bawa mereka ke syurga pun tak apalah. Aku nak minta, boleh tak kau ringankan seksa mereka, azab mereka? Boleh ringan, boleh tak? Tolong ringan sini, azab teruk sangat ni di mahsyar ni. Boleh tak ringan sikit? Allah terima, Allah terima. Setiap apa Nabi minta, Allah akan terima. Itulah syafaat tu. Bila Nabi kata, ya Allah selamatkanlah mereka ni, tak apalah tak masuk syurga pun tak apa, tapi boleh tak ringankan sikit mereka ni? Allah terima. Tapi Allah tak pilih semua. Hanya Allah pilih 7 golongan di kalangan umat Muhammad yang Allah selamatkan di Makkah. Nabi sebut dalam hadis qala Rasul, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla ila zilluh. 7 jenis manusia di kalangan umat Muhammad yang Allah letakkan mereka, Allah naungkan mereka pada hari tidak ada bayang-bayang melainkan bayang-bayang Allah. Allah letak mereka di bawah bayang-bayang Allah. Selamat dah. Orang lapar dia tak lapar, orang berasa letih dia tak letih, orang seksa dia tak seksa, relax. Itu yang kita katakan BBIP akhirat. Siapa 7 golongan ini yang akan selamat di mahsyar nanti? Siapa dia? Nabi sebut dalam hadis tadi. Pertama sekali kata Nabi, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Allah pilih dekat umat Muhammad pemimpin-pemimpin yang adil, ambil. Selamatnya dia. Dia bersekecil-kecil pemimpin dalam sebuah keluarga, iaitu suami yang ada 2, 3, 4 bini. Anda maaflah yang kenal-kenal kan? Nasiblah. Siapa yang ada 2, 3, 4 bini, dia adil. Besok selamat. Tapi biasanya kalau ada bini 4, boleh adil ke? Tuan-tuan, siapa ada pengalaman angkat tangan tengok? Siapa ada pengalaman angkat tangan tengok? Ya. Kalau dia adil, selamat. Tapi kalau tak adil, kalau tak adil, besok kena lah. Lebih-lebih ada bini 2, 3, 4 kalau tak adil. Nabi sebut dengan sabdanya, qala Rasul, man lahu imra'atan fama la ila ahadihima dunal akhar وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَذُ شَقَّيْهِ سَاقِطٌ. Siapa yang ada 2 bini tapi dia hanya cenderung seorang saja tanpa yang seorang lagi, apa kerti? Tak adil lah. وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dia akan datang menghadap Allah di kiamat nanti, di masa nanti salah satu bahunya jatuh. Sengit lah. Sama ada bahu ni yang jatuh atau bahu ni yang jatuh, berjalan sengit besok. Ha, di masa besok tu, siapa nampak orang jalan sengit? Ni sengit tu. Nak tahu bini bapa, tanya ada bapa bini. Ha, kalau adil, masuk sana. Tak adil, sengit. Satu. Itu pertama sekali. Lepas tu, masuklah pemimpin masyarakat. Pemimpin negeri, pemimpin negara. Tak mesti di Malaysia saja, di mana-mana pun umat Muhammad. Pemimpin yang adil. Selamat besok. Bila masuk situ, selamat. Jawab BBIP akhirat. BBIP akhirat di mana tuan? BIP dunia pun hebat dah. Jangan BIP akhirat. BIP dunia hari ni tuan-tuan. Bila nak keluar negeri, mereka orang pergi airport.
Tuan-tuan tahu tak orang VIP di airport dia duduk di mana? Duduk di mana? Kalau tak bunga raya, Golden Lounge, betul tak? Apa dia buat dalam tu? Masuklah Golden Lounge tengok. Semua dalam tu, datuk-datuk, tasri-tasri, tuan-tuan semua dalam tu. Saya tak masuk lah. Saya bukan VIP. Ya, kadang-kadang sekali masuk juga. Ya. Masuk dalam tu, nak apa cakap? Nak makan, nak minum, nak susu khabar, nak tidur, nak relax, nak minta, minta. Nak tidur, tidur. Sampai tuan cakap, tuan, silakan. Dah, dah onboarding. Tu VIP. Sama VIP akhirat. Pertama sekali, pemimpin yang adil. Kalau adil. Yang kedua, siapa dia? Allah pilih Muhammad ini. Nabi kata, qala ar-rasul wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hati dia terpikat dengan masjid. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Orang-orang yang hati dia terpikat dengan masjid. Subuh-subuh di masjid. Tengah hari di masjid. Petang masjid. Malam-malam dia di masjid. Hari cuti orang rehat. Orang merayau-merayau. Dia di masjid. Ada kuliah dia di masjid. Semua di masjid. Cari dia di masjid. Ini dua. Yang ketiga. Yang ketiga ni susah sikit lah. Nabi kata syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang beribadat. Anak muda yang beribadat. Mana parti mana lah anak muda dalam ni tengok. Parti tengok semua dia lanjut usia semua. Mana yang anak muda? Mana dia? Mana dia? Eh? Ada. Ada lah dua tiga orang ada kot. Mana? Ada mungkin tuan-tuan masa muda dulu tuan-tuan beribadat. Boleh jadi sekarang tua dah. Tapi mana ada muda-muda ibadat. Tuan-tuan macam ni sejak kecil dah, sejak baru-baru ni ni. Dah pencin macam ni ni. Dulu teruk. Nah, tak kira lah penting siapa yang masih dia remaja dia beribadat. Itu tiga. Allah akan pilih dia kalau umat Muhammad remaja beribadat. Hebat tuan-tuan kalau ada anak muda yang beribadat. Tiga. Yang keempat, Nabi kata, وَرَجُلٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. Orang-orang yang bila diingat Allah, dia sebut Allah, dia menangis. Yang dikatakan tangisan iman. Orang yang menangis kerana Allah. Ada tak? Ada? Yang senyap ni macam apa? Tak ada lah tu, tak salah. Tak cakap lah dia. Dah berapa dah? Dah berapa dah? Empat. Yang kelima. Kata Nabi, وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ ijtama'a alaih waftaraqa fih. Dua orang lelaki atau dua orang perempuan yang berkasih sayang kerana Allah. Dia sayang saudara dia, dia sayang saudara dia kerana Allah. Dia tolong saudara dia kerana Allah. Ada tak? Ada tak? Senyap juga, tak ada lah tu. Tak ada lah dia. Orang-orang berkasih sayang kerana Allah. Dia sayang saudara dia kerana Allah. Dia tolong saudara dia kerana Allah. Bukan kena kepentingan apa-apa. Kalau ada, ini yang kelima. Yang keenam, Allah pilih lagi. Siapa dia? Nabi kata, وَرَجُلٌ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Orang-orang yang bila dia sedekah, dia derma, dirahsiakan. Sehingga tangan kiri tak tahu tangan kanan hulur apa. Allahu Akbar. Ada tak? Ada? 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 Ini bersedekah bukan banyak mana pun. Sikit aja canang satu kampung. Habis cerita dekat orang. Orang minta derma nak bagi 1,000, 2,000, 3,000. Boleh dengan syarat. Minta tolong nak sekepencet sama besar pintu masjid. Tiga orang usung. Hari tak serah, panggil semua TV mari. Selamat tak? Pahala pun tak ada jangan tak selamat di mahsyar. Lepas tu saya bercakap tu, dari mana-mana saya bercakap. Amalan dia buat cek besar-besar dia berhenti lah. Tak ada faedah kan? Ada berlaku tak hari ni? Yang buat cek besar-besar tu apa? Tak tunjuk ke siapa? Ini hadis Nabi kata tak selamat besok. Bila mana dia sedekah, derma dirahsiakan. Tak cerita pada orang, tak beritahu orang. Hingga tangan kiri tak tahu. Tangan kanan hulur apa?
Maknanya kalau suami bagi, isteri tak tahu. Bapa bagi, anak tak tahu. Ini seorang bagi sedekah, dunia tahu. Habis. Jangan kan dapat selamat akhirat besok. Pahala pun tak ada. Yang keenam, yang ketujuh, akhir sekali, siapa dia? Nabi kata, وَرَجُلٌ إِذَا دَعَتْهُمْ رَأَتٌ ذَاتِ مَنْصَبٍ وَجَمَلْ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Orang lelaki, bila diajak seorang perempuan yang cantik, yang lawa, yang berkedudukan, yang hebat, ajak dia buat maksiat, ajak masuk bilik hotel. Lalu dia jawab, minta maaf puan, minta maaf saudari, saya tak nak sebab saya takut Allah. Ada tak dalam ni cuma angkat tangan ni? Ada tak? Ada berlaku tak? Ada tak? Belum berlaku lagi Ustaz. Ha, tunggu malam sekarang. Malam akan balik kuliah sekarang tengah jalan, Bang Mat. Tengok dah tercabut tak songkok. Tak tahulah. Itu dia tujuh jenis orang dan Nabi minta untuk selamatkan. Hanya ini tujuh jenis manusia Allah pilih di umat Muhammad untuk diselamatkan. Allahuakbar. Itu syafaat Nabi. Lepas itu dah babarah. Dah dua. Tengok-tengok Islam ramai lagi rupanya umat aku ni. Dia macam nak buat ni, ha? Dia minta lagi yang ketiga, apa dia? Dia minta, ya Allah, ni belum berlaku lagi, ni akan berlaku besok. Dia minta apa dia? Ya Allah Tuhan, kula kalau ramai umat-umat aku, boleh tak aku minta supaya umat-umat aku didahulukan hisab. Potong queue. Kita kena tentu nak tunggu giliran kita, agak nombor berapa kita ni agak. Ni, nak habiskan umat-umat dahulu, berapa Nabi? 25. Nak habis umat-umat 25 Nabi, nak sampai giliran kita, nombor berapa kita ni agak-agak lah. Berapa tahun kita nak berdiri di masyarakat, agak-agak lah. Lepas tu Nabi minta, minta, ya Allah boleh tak kau dahulu umat aku risau. Nabi terima, Allah terima. Besok insyaAllah umat Muhammad akan dahulukan risau. Allahu Akbar, hebat dan hebat Nabi. Itu dia syafaat tu. Kita akan didahulukan hisab. Okey, sekarang mahkamah nak bicarakan. Lepas tu macam cakap tadi, saya kata tadi ya. Di mahsyar ni gelap gulita. Mahsyar ni gelap. Memang gelap betul. Tak nampak apa pun. Sebelum Allah memulakan kira bicara, Allah memulakan mahkamah, barulah bumi mahsyar diterang benderangkan. Sila rujuk ayat 69 surah Az-Zumar. Ayat 69 surah Az-Zumar. Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud tiba-tiba sekonyong-konyong bumi mahsyar yang gelap gulita itu diterang benderangkan dengan cahaya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bawalah Allah memulakan hisab dan kira bicara. Baik, dah. Berapa dah? Tiga. Besok kita akan dimulakan hisab. Kita dulu sebelum umat-umat lain. Umat-umat lain tak ada komplain. Umat lain tak ada komplain. Nabi-Nabi Allah dah tak ada masuk syurga semua dah. Mereka tak ada komplain. Apa? Sebab Allah punya keputusan. Sebab tu bila kita baca ayat Maliki Yaumiddin, ayat pendek aja, yang mempunyai kuasa pemerintahan pada hari kiamat, dia yang mentah. Apa dia cakap? Orang no comment. Okey, aku nak mula ke umat Muhammad untuk hisab. Orang jangan komen. Tak boleh komen apa, senyap malah. Di dunia tuan-tuan, kalau potong queue, karena beratur bayar bil api saja potong queue, penumbuk lah jawabnya. Itu baru beratur bil api. Belum dulu. Okey. Apa dah? Tiga. Lepas tu Nabi minta lagi. Okey. Terima kasih Allah. Kena minta tu lagi. Apa dia? Tu umat-umat aku yang dah masuk syurga. Yang dah masuk syurga tu, boleh tak minta upgrade dengan Allah? Minta upgrade. Allah hebat tuan-tuan dia. Minta upgrade. Tahu tak upgrade? Tak tahu. Tahu tak? Syurga ada berapa tingkat? Syurga berapa tingkat? Tujuh. Tujuh tingkat atau tujuh pintu atau tujuh kategori. Syurga atau ada tujuh tingkat. Yang paling tinggi, paling top, first class tu, yang grade one tu, yang kita baca di akhir surah Al-Kahfi.
Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus. Jannatul firdaus itu yang pertama sekali. Yang paling top, paling tinggi, paling best, jannatul firdaus. Bawah sikit, nombor dua, kurang sikit, second class. Allah sebut dalam surah An-Najm masa Nabi Isra Mi'raj, indaha jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Yang kedua, yang tiga, kurang sikit, banyak sebut dalam Quran, banyak sebut, itu jannatul na'im. Jannatul na'im, banyak ayat sebut. Yang keempat, jannatu adnin. Jannatu adnin, empat disebut jannah. Jannatul firdaus, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatu adnin. Dan dua disebut dar. Yang pertama dipanggil dar assalam. Dia tak baca lepas di wirid zikir pas mayang tu. Wa adkhilna daras salam. Dan yang keenam, dar al-muqamah. Dar al-muqamah. Dan yang ketujuh, tak disebut dar, tak disebut jannah, tak disebut al-muqamal amin. Itu Quran sebut al-muqamal amin. Tujuhlah. Jannatul firdaus, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul adnin, darussalam, darul muqamah, yang ketujuh al-muqamal amin. Itu yang paling corot. Corot-corot pun syurga. Corot-corot pun. Tapi Nabi minta lagi, ya Allah, kalau ada umat-umat aku masuk yang ketujuh tu, naikkan yang ke yang ke atau yang kelima. Dah ilah Allah, Allah terima. Malaikat, kau cek dalam yang ketujuh ada ke umat Muhammad ada? Okey, naikkan dia yang ke enam. Yang masuk enam, naikkan yang ke lima. Yang ke enam, naikkan yang Allah. Yang kedua, naik yang ke, oh, dapat first class. Allahu Akbar. Kita di dunia, tuan-tuan, kadang-kadang di dunia pun bila upgrade, terasa hebat. Saya pernah sekali naik ke pertabang. Pernah sekali lah. Naik ke pertabang, tuan-tuan, ekonomi kelas. Kita ni orang biasa je kan, naik ekonomi kelas. Bila naik mas ekonomi kelas, tuan-tuan, minum air pun dalam plastik je. Nak dapat orange juice sikit dalam kotak plastik. Dalam cawan plastik je. Yeah, minum lah. Allahu Akbar. Allah ada kain tak? Ada kain tak? Tolong sekejap. Ya? Yeah. Ah, tak ada, tak betul tu. Ada kain tak? Tak ada. Ya. Yeah. Kepek apa, air kosong ni. Jadi bila kita duduk ekonomi kelas, macam biasa lah, macam tuan-tuan lah. Tiba-tiba datang stewardess, datang peragawati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni kapten minta Ustaz duduk depan. Ha? Depan mana? Depan business class, ada seat kosong. Eh, tak nak aku duduk sini, tempat aku sini. Tak, kapten suruh saya ajak Ustaz pergi depan. Tak payahlah, tak payahlah, cakap terima kasih lah. Eh, nanti dia marah saya Ustaz. Saya pernah sampai pekat marah-marah, tak payah. Saya pergi duduk depan. Bila masuk depan, duduk saja, datanglah sopras bentang depan kita. Angkat dulang, mari makan, bantai je. Itu bawa upgrade dalam kapal. Kapal terbang. Macam mana upgrade sana syurga besok ni? Tuan-tuan, itu dah syurga Nabi. Sudah kata syurga Nabi. Hebat tak? Hebat. Dah banyak kali minta. Lepas tu minta lagi. Dia minta apa lagi? Minta, ya Allah. Akhir sekali dia minta, ya Allah, ya Tuhanku. Oleh kerana bapa saudara aku ada dalam neraka, Abu Talib. Abu Talib masuk neraka. Abu Talib masuk neraka, boleh tak ringankan azab bapa saudara aku? Itu sampai dia minta ringankan azab bapa saudara dia. Habis kenapa tak minta ringankan Abu Lahab? Abu Lahab musuh dia. Sebab Abu Talib masa dia hidup, banyak bantu Nabi, betul tak? Dialah menyebabkan berkembangnya Islam. Dialah menolong bantu Islam. Ini atas, sikit-sikit atas. Dia minta supaya Abu Talib diringankan seksa azabnya. Allah terima.
Jadi besok Abu Talib akan diringankan azab dalam kubur. Itu syafaat Nabi. Berapa banyak tu, minta tu. Semua Allah terima. Habis. Akhir sekali, nak dapat syafaat Nabi ada syarat-syaratnya. Bukan sebab orang boleh dapat. Tu yang setujuh tersebut daripada 1, 2, 3, 4 tadi. Ada syarat-syarat dia, bukan sebab orang dapat. Apa syarat-syarat dia? Pertama sekali, mestilah orang itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain, Nabi tak boleh bagi syafaat. Nabi hanya boleh tolong bantu umat dia sahaja. Dengan syarat, umat Muhammad itu sehingga ke akhir hayat kekal sebagai umat Muhammad. Tapi bila Nabi tak mengaku dia umat, habis dia tak berhak dapat syafaat Nabi. Ada di kalangan kita Nabi tak mengaku umat. Di antaranya, Nabi ada sebut dalam satu hadis, qala Rasul, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bernikah, berkahwin itu sunnah aku, kata Nabi. Siapa tak suka sunnah aku, siapa tak nak kahwin, siapa tak mau kahwin, dia bukan umat aku. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan depan saya ni dah kahwin belum ni? Dah kahwin belum? Saya dah tahu. Ingat, siapa tak nak kahwin, tak kira lelaki, tak kira perempuan, siapa tak nak kahwin, Nabi tak mengaku umat. Bila Nabi tak mengaku umat, syarat untuk berdoa syafaat. Tuan, tolong ya, siapa yang tak kahwin, tolong kahwin. Menyesal sekarang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Sehingga ada pula pendapat-pendapat mengatakan, walaupun dia janda, walaupun dia duda, janda pun, kalau ada orang nak kita kahwin, jangan tak nak, jangan tolak. Ya, ya tak, tak payah Ustaz, biarlah saya penjanda sampai ke mati. Ui, Nabi tak mengaku umat kau, macam pasal. Ya, itu satu. Cuma contoh yang kedua, dia minta maaf lah. Kadang-kadang ada, kita ni tak sedar, siapa yang terlibat dengan berjual beli, minta maaf ya. Siapa yang terlibat dengan berjual beli, maka dalam urusan jual beli dia, jangan ada unsur-unsur menipu. Jangan ada unsur-unsur nak menipu. Tak kira berjual beli apa. Takut-takut ada di kalangan tuan-tuan yang berjual beli, jadi toke-toke ni. Jangan ada unsur-unsur nak menipu. Siapa yang menipu, yang melibat sukatan, dia tipu pada sukatan. Yang melibat timbangan, dia tipu pada timbangan. Atau menipu pada barang-barang, maka Nabi tak mengaku umat. Berpadukan hadis Nabi, qala Rasul, man ghasya falaysa minni. Barang siapa menipu dan urusan berjual beli, maka dia bukan umat aku. Allah berat tuan-tuan. Itu syarat pertama sekali. Syarat yang kedua, masa dia hidup, dia banyak berselawat kepada Nabi. Banyak berselawat. Banyak selawat itu syarat untuk mendapat syafaat. Cuma silap. Setengah-setengah ustaz kita ada menyebut, dia kata, oh, sebagai bukti tanda sayang kepada Nabi, kita kena banyak selawat. Ada ustaz-ustaz cakap macam tu. Saya kata tuan-tuan, banyak selawat bukan bukti sayang Nabi. Banyak selawat syarat untuk mendapat syafaat. Jangan duduk tukar tu. Ada ramai juga saya dengar ustaz-ustaz sebut. Tuan-tuan, sebagai bukti sayang Nabi, kita kena banyak berselawat. Kata, no, salah. Banyak selawat bukan bukan bukti sayang Nabi. Banyak selawat syarat untuk mendapat syafaat. Berpadukan hadis Nabi, Nabi sebut. Jelas Nabi sebut. Qala Rasul, awlan nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah aktharhum alaiya salatan. Oh, Nabi sebut. Manusia yang paling berhak dan layak mendapat syafaat aku besok ialah manusia yang banyak berselawat kepada aku. Oh, itu mana banyak selawat syarat untuk mendapat syafaat. Dua. Yang ketiga, baru cinta Nabi. Syarat yang ketiga, kalau dapat syafaat Nabi, kita kena cinta Nabi, sayang Nabi. Nabi letak satu ukuran iman kita. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta aku na'ahabba ilih min siwa. Tak beriman kamu. Tak sempurna iman kamu. Tak cukup iman kamu. Sehinggalah dia kasih aku melebihi yang lainnya. Melebihi kasih daripada harta benda dia, pangkat kebesaran dia.
Kalau sayang harta, sayang pangkat, sayang anak, sayang bini, tak usahlah, tak cukup, tak cukup, tak dapat syafaat besok, tak dapat syafaat Nabi. Ya, tolonglah. Kita kena sayang Nabi. Kita sayang Nabi tak? Memanglah jawab sayang. Sama mana jawab tak sayang, mampu ya. Apa bukti sayang? Apa bukti sayang? Kita tak ada jawab. Pada Nabi dah terang bagi tahu dah. Bukti sayang Nabi, Nabi kata qala Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mengihya sunnah aku, barang siapa mempraktik sunnah aku dalam hidup dia, itu bukti dia sayang aku. Dan barang siapa sayang aku, dia akan bersama aku dalam syurga. Kita kena ikut sunnah Nabi, tuan-tuan. Kena ikut sunnah dia. Apa sunnah yang kita ikut? Apa sunnah Nabi yang ada pada kita? Itu pun tak ada jawab. Oh, ada Ustaz. Apa dia? Kahwin empat, Ustaz. Oh, bila kahwin empat, ikut Nabi. Bila perangai? Perangai tak ikut, tak apalah. Yang penting, yang ketiga, kena cinta. Cinta Nabi. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, di antaranya Nabi sebut, siapa yang berkunjung ke Madinah, siapa berkunjung ke Madinah, tiba-tiba meninggal di Madinah. Ada ramai juga Malaysia kita yang meninggal di Madinah. Orang yang pergi Madinah, berkunjung Madinah, meninggal di Madinah, dia berhak mendapat syafaat Nabi besok. Berpandukan hadis Nabi, Nabi kata, qala Rasul, la yasbiru ahadun li'awaiha fayamud illa kuntulahu syafi'an yawmal qiyamah. Tidak ada seorang yang berkunjung ke Madinah, dia bersabar menanggung segala kesulitan sepanjang dia di Madinah, sehinggalah dia mati. Kalau dia mati kerana menanggung kesulitan ini, Nabi kata, illa kecuali kuntur syafi'an, aku akan jadi syafi'an dia, aku akan tolong dia besok. Tolong apa? Macam cakap tadi lah. Mabarah. Keempat. Yang kelima, akhir yang satu belah akhir yang kelima, ni, tu, atas ni. Ya, tapi tak betul tu, tak habis tu. Ya. Apa Nabi kata, qala Rasul, man qala ba'dama sami'an nida. Barang siapa membaca doa selepas dia mendengar azan atau qamat. Tu Nabi sebut tu. Nabi ajar doa dia apa dia? Tak betul dia. Ada silap sikit. Apa tak betul je, tengok silap. Tuan-tuan tengok cara saya baca. Nabi kata saya baca doa apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'ala. Ada tak? Wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah barulah wa ba'athu maqamal mahmud al-wa'ata. Arsabung lagi tu. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang Nabi suruh baca. Tak betul tu. Tuan buat lain. Kita nak mengajar orang suruh baca tapi buat tak betul. Dia apa yang tak ada situ? Wasyarafawan darajatal aliyatan rafi'ah. Akhirnya innaka la tukhliful mi'ad. Maka Nabi kata wajabat lahu syafaati. Siapa baca doa ini lepas azan ni, wajib dia mendapat syafaat aku. Tuan, tapi yang saya herannya, dah tulis macam ni pun, habis azan, dah. Saya perhati, tengok ramai rupanya. Habis azan, dah. Apa doa untuk baca? Termasuk untuk imam lagi, dah maaf lah. Saya kadang-kadang bila habis azan, saya baru nak baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul tu, bermula dari situ tu, jawab azan dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuh. Baru dekat itu imam pun roh rapatkan sah, roh rapatkan sah. Eh imam, aku doa belum habis lagi ni. Bapak imam tak baca doa juga. Patut dia buat besar-besar doa apa ni? Untuk kita baca.
Nabi kita baca doa ini, wajabat lahu syafaati, wajib dapat syafaat aku. Tiba-tiba kita tak baca. Atau baca tak betul. Saya perhati tengok, bila habis azan. Apa doa yang tuan-tuan baca? Itulah yang heran saya tuan-tuan. Tolonglah. Tuan-tuan dapat ilmu melani ya. Ilmu kena amal. Ilmu tak amal seperti pokok tidak berbuah. Ya. Habis datang tuan-tuan ilmu, cari ilmu tapi tak amal. Itu Nabi kata tu. Man qala ba'dama sami'an nida, siapa yang baca selepas dia dengar azan maupun qamat, dia baca apa? Lepas kita baca doa ikut doa azan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wa tu terpuji dia tu, minta Allah angkat derajat dia. Kita puji dia, minta Allah angkat derajat dia. Ya, wasyarafa darajatal 'aliyah tarafi'ah wa ba'su maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Barulah sapu muka ini. Sehingga kadang-kadang terpaksa saya cakap Bilal. Saya cadangkan Bilal. Bilal, kau habis azan kau berjuruk. Biar makmum aminkan. Haram tak buat. Kalau terlihat dalam TV, TV habis azan ada doa tak? TV ada, radio ada habis azan ada doa tak? Kita tak nak ikut. Nah, malam ni kena-kena ni. Kena. Lepas ni nak tengok Malaysia kan, tengok. Nak iman nak baca ada doa ni. Tak baca juga. Tak baca juga. Dan duduk cakap-cakap tu sekarang. Ha, habis. Kita baru Allah merabih. Imam pun istahu. Rapat kasar. Lorah kasar. Imam pun doa belum habis lagi ni. Mana imam tu lah. Habis ya. Yang akhir sekali. Syarat dapat syafaat Nabi ialah bukan ahli fasik. Bukan ahli fasik. Ahli fasik siapa dia? Yang jahat lah. Buat muka, buat maksiat, judi, tika biko, merompak, menyamun, tak sembahyang. Itu yang ahli fasik tu. Orang ini yang harap dapat syafaat Nabi. Walaupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan syafaat Nabi dan syarat-syarat untuk mendapat syafaat Nabi. Habislah. Jam 9 suku, habislah sini. Cukuplah. Lepas tu masuk sesi soal jawab. Kalau ada soalan, kalau rasa nak balik cepat, jangan tanya. Tuan-tuan boleh balik cepat, saya boleh balik cepat. Dia. Kalau nak tahu, ada soalan, boleh buka ke soalan. Okey, silakan. Ada soalan? Ada soalan? Ah, ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kedudukan syurga dan neraka. Allahu Akbar. Kalau boleh saya nak lukis, tak ada gambar saya nak lukis ni. Ya. Cuma saya bayang begini ya. Tak apalah dia, bagaimana kedudukan syurga dan neraka. Saya belum pernah pergi lagi. Tak sampai lagi. Tapi bolehlah saya gambarkan. Sebenarnya kita dibawa, bila mana kita dibawa ke mahsyar nanti, dibawa ke mahsyar, mahsyar sebelum syurga dan neraka. Di depan satu, depan mahsyar, mahkamah, depan mahkamah, syurga dan neraka. Baik. Dalam Al-Quran ayat 46, Allah sebut dalam tafsir rujuk ayat 46 surah Al-A'raf. Ayat 46 surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijal ya'rifuna kullam bisimahum. Yang bermaksud yang memisahkan syurga neraka, syurga belah kanan, neraka belah kiri, tengah-tengahnya ada tembok. Itu dia kedudukan syurga dan neraka. Allah sebut dalam firman-Nya wa bainahuma. Syurga belah kanan sebab macam sebut tadilah. Kita baca surah Al-Waqi'ah ayat 9 hingga 10. Kita baca surah Al-Waqi'ah ayat 9 hingga 10. Ashabul Maimanah wa asma'ul Maimanah. Asam masyamah ma cerita kan kanan syurga belah kanan, neraka belah kiri. Mana banyak Quran sebutnya di akhir surah Al-Balad contohnya. Dia innal ladzina kafaru bi'atlahum ashabul maim ashabul masyamah. Orang kafir itu belah kiri.
neraka belah kiri. Banyak ayat-ayat katakan syurga belah kanan, neraka belah kiri. Habis tengah-tengahnya ayat 46 surah Al-A'raf, Allah kata apa? Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijal. Yang memisahkan syurga dengan neraka itu apa dia? Tembok besar. Dan di atas tembok itulah namanya Al-A'raf. Ada orang. Ada orang. Orang mana? Orang yang bila timbang amalnya, timbang dosa pahalanya, ngam-ngam. Sebab sebesarnya timbang pahala dosa, Allah sebut dalam final surah Al-Qari'ah, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Qari'ah pun ada, surah Al-A'raf pun ada. Allah kata dengan surah Al-A'raf, wal-waznu yawma izinil haqq. Timbang dosa pahala itu benar. Timbang dosa pahala itu benar, kata Allah. Besok kita akan ditimbang dosa pahala. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun. Siapa berat timbangan pahala, masuk syurga. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ula'ika humul khasirun. Siapa yang ringan pahala, berat dosa, itu orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-Qari'ah kita baca, fa'amma man saqulat mawazinu fi'isyatin radiyah, masuk syurga, berat pahala. Wa'amma man khaffat mawazinu, ringan pahala, berat dosa, fa'umru hawiyah, masuk neraka. Habis benda kedudukan syurga neraka, maka syurga belah kanan, neraka belah kiri. Tengah-tengahnya ada apa? Ada tembok besar. Dalil dia ayat 46 surah Al-A'raf. Jelaslah. Yang memisahkan syurga neraka itu ialah tembok besar. Baik, Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh ada menyebut. Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh ada menyebut, dia kata apa? Fa'lam anna fil akhirah siratain. Ketahuilah di akhirat nanti hanya ada dua sirat. Hanya ada dua sirat. Sirat yang pertama musyatun li ahlil mahsyar. Sirat yang pertama pejalan-pejalan, laluan-laluan untuk orang ke mahsyar tu. Yang mereka sebutlah kitab dia tu. Sirat al-ula musyatun li ahlil mahsyar. Ialah tempat pejalan kaki bagi orang nak pergi ke mahsyar. Dan sirat yang kedua kata Ibn Qayyim, qantarah saghirah bainal jannah wan nar. Satu jalan terusan kecil, laluan untuk orang yang keluar neraka nak masuk syurga. Itu yang ada. Jadi kedudukan dia jelaslah. Kalau saya boleh gambarkan, syurga belah kanan, neraka belah kiri, tengah-tengahnya sebelumnya mahsyar, di hujung mahsyar mahkamah. Itu dia saja. Boleh bayang ya? Tapi saya belum sampai lagi lah, belum sampai lagi. Tapi saya boleh bayang lah insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey. Kalau lagi soalan? Ya. Yeah. Anak-anak yang mati kecil, yeah, yang mati sebelum balik kan, dia kena segala kata dia boleh bantu mak dia cari mak dia masuk dalam syurga. Tapi kalau mak apa dia seorang yang tak sembahyang, dia kena pergi bantu dia untuk cari masuk dalam syurga tanpa isyarat. Anak-anak kecil yang mati belum balik. Ya. Yeah. Kalau kita seperti dimaklumkan, budak-budak belum balik tak salah. Ya, yeah. Apa dia buat tak salah. Nabi bersebut dengan sabdanya, qala rasul rufi'al qalam an thalas, an sabi hatta yablugh, an an-na'im hatta yastayqiz, an al-majnun hatta yafiq. Allah angkat kalam, Allah tak tulis salah. Tiga jenis manusia. Siapa dia? Kanak-kanak sehingga dia baligh. Orang tidur sehingga dia jaga. Kita contoh bila tidur, sepanjang tidur Allah angkat kalam. Melekat belah kiri belah kanan tak tulis apa. Ya. Yeah. Yang ketiganya orang gila sehingga dia baik, sehingga dia sembuh. Orang ini Allah tak kisah. Mana budak-budak belum dia balik. Kalau dia mati, salah tak? Tempat dia mana? Tempat dia syurga. Jangankan anak orang Islam, anak orang kafir pun. Anak orang kafir pun kalau dia mati belum balik. Nabi sebut dalam sabdanya, qala rasul auladil musyrikin khadamul li ahlil jannah. Nabi sebut. Nabi kata anak-anak orang musyrikin, anak-anak orang kafir yang mati belum balik, mereka akan dimasuk syurga sebagai khadam-khadam untuk penghuni syurga. Mereka sebagai khadam ahli syurga. Kalau anak orang kafir masuk syurga, anak orang kita? Soalannya, boleh tak anak-anak ini besok kalau mak masuk syurga, masuk neraka diselamatkan? Betul memang ada Nabi sebut pun.
Dalam tu hadis Nabi kata, qala Rasul, man mata anha thalasata aulad kanu laha hijaban minan nar. Mana-mana perempuan yang kematian tiga orang anak lepas lahir. Mana sebelum balik lah. Lepas lahir belum balik, mati. Mati. Tiga orang anak mati. Ya? Maka ketiga-tiga anaknya kata Nabi, akan menghalang ibunya apabila ibunya nak dibawa ke neraka. Dia akan menghalang ibu dia. Itu pun ulama-ulama cakap banyak lebar. Ibu yang macam mana? Ha, cuma saya nak habis catatan Nabi sikit tadi. Ya? Ada lagi sepat Nabi. Apa dia? Cuma saya tak sempat habis tadi. Ada lagi satu sepat Nabi. Apa dia? Selesai semua yang tadi, Nabi akan pergi tempat timbang. Nabi akan pergi tempat timbang dosa pahala tu. Dia akan tengok tu. Bila timbang, oh dia ni berat. Pahala masuk syurga. Selamat. Dia ni berat. Berat dosa. Ringan pahala. Banyak mana ringan? Banyak mana berat dosa tu? Sebab ada ulama kata tiba-tiba kita katakanlah pahala dia 100 pikul. Dosa dia 102 pikul. Oh hebat oh. Ya. Saya ulang lagi sekali. Pahala dia ditimbang-timbang-timbang 100 pikul. Timbang dosa pula 102 pikul. Mana berat? Mana berat? Mana berat? Berapa kilo berat? 2 kilo. Oleh kerana berat hanya 2 kilo saja. Tuhan kata malaikat, tak banyak berat. Sikit ya. Habis? Pergi celur. Celur cukup lah. Ambil celur dalam neraka tu. Celur saja cukup. Angkat masuk syurga. Pergi celur-celur pun kentung. Kentung. Baik. Di situ Nabi tengok. Kalau orang yang dapat celur tu dia tengok-tengok. Lah. Orang tamat ilmu juga. Kata dia. Maka Nabi kata, ya Rab, ini umat aku, orang tamat ilmu, kasihanilah dia, tolonglah maafkan dia, selamatkan dia. Tu sepanjang lagi Nabi minta lagi, bawa dia ke syurga. Tu dia sepanjang lagi 2 kilo saja, tapi timbang-timbang tengok berat dia 60 kilo, orang tamat ilmu juga. Nabi buat dia aja lantau-lantau. Ya. Cerita inilah jawab soalan tadi. Opanya kata ulama, anak-anak boleh bagi syafaat mak dia kalau dosa yang menyebab mak masuk neraka sikit. Tapi kalau mak tak pernah sembahyang semua hidup, jangan kata orang 10 anak boleh buat apa. Mak tak pernah sembahyang semua hidup, anak 10 mati belum balik, tak boleh buat apa. Anak yang soleh boleh tolong bapa. Kalau tolong sikit-sikit boleh lah. Kalau bapa tak sembahyang, anak soleh tak boleh tolong bapa. Dia faham ya? Maknanya kalau dosa sikit-sikit boleh tolong, dosa banyak betul. Jadi kesimpulannya macam cakap tadilah, di bawah ayat kursi tadi ada orang beri, Allah beri syafaat kepada anak-anak boleh tolong mak ayah dia. Kalau sikit-sikit boleh tolong. Mungkin mak dia ni kena masuk neraka, kena celur neraka, anak boleh tolong. Sebelum Nabi tolong dekat anak tu, ya Rasulullah ini mak saya, biar saya syafaatkan dia. Boleh. Biar Rasulullah saja. Tapi kalau mak tak semayang, mak berdosa bertibun-tibun, ya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa bila cakap pasal dosa pahala ni, ya, sebab itulah ulama-ulama tasawuf kata cara yang paling terbaik untuk terkumpul pahala tidak hanya melalui amalan tapi melalui sedekah jariah. Sedekah jariah, infak fi sabilillah. Sebab bila kita infak fi sabilillah, kita derma untuk nak buat surau, nak buat masjid, buat maktafi, nak buat ni derma ini, inilah maknanya mencurah-curah pahala sampai kepada orang lepas kita mati pun pahala mencurah-curah sampai kepada kita. Kalau kita duduk dalam kubur 100 tahun, 1000 tahun misalnya, pahala kita buat bercerah-cerah sampai kepada kita. 1000 tahun misalnya, banyak mana pahala sampai kepada kita? Agak-agak. Sebab itulah kata ulama tasawuf, cara yang terbaik nak kumpul pahala melalui sadaqatin jariah. Itu Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, idza mata bni Adam, mati seorang anak Adam, in qata'a amaluhu, terputuslah amalannya, illa min salah, melainkan tiga perkara. Lepas mati masih ada pahala lagi. Apa dia? Pertama sekali, sadaqatin jariah. Sadaqah jariah. Yang kedua, kalau ada anak yang soleh. Kalau ada anak soleh. Ada tak? Ada. Ada Ustaz, nama soleh, perangai tak soleh lah. Tak guna juga. Yang ketiga, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang pernah diajar orang. Apa ilmu diajar orang?
Tapi kalau tak ada, maka yang terharap pada sadaqatin, jadi ahadlah. Sebab nak menambahkan pahala kita. Kalau kita buat ke kita bina. Kita bina satu ma'atafi, kita bagi duit. Bina masjid, kita bagi duit. Buat surau, kita bagi duit. Selagi masjid itu, surau itu ada, kita dah mati pun, pahala mencurah-curah sampai. Banyak mana pahala? Kalau bagi sikit-sikit lah. Kalau bagi banyak. Kalau nak banyak, bagilah. Bagilah banyak. Itu dia saja. Jadi kesimpulannya, anak-anak hanya boleh bantu, boleh tolong mak dia, syafaat mak dia, kalau dosa mak dia yang menyebab dosa neraka tidak banyak. Wallahu'alam. Okey, lagi soalan lain? Ada lagi soalan? Ya, sudah. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Oh, itu nak cerita kelebihan umat Muhammad. Dia penghulu segala Nabi. Allah nak pertama sekali, dia dianggap penghulu segala Nabi. Yang kedua, dia lah Nabi yang paling ramai umat. Orang Nabi lain tak banyak umat dia, sikit. Yang paling ramai siapa dia? Umat Nabi. Yang kedua, nak cerita kelebihan Muhammad ini sebagai khataman Nabiyin. Maka Allah beri kelebihan, dia boleh syafaat Nabi. Dan yang kedua, dia lah sayang Nabi. Masa dia hidup, sayang Nabi. Nak mati dia sayang umat dia sampai akhirat besok, sebab dihidupkan dia mesti ingat umat dia. Itu sebab dia sayang umat. Nabi-Nabi lain tak sayang umat macam tu. Nabi lain tak kata tinggal umat-umat dia, lantaklah kau, berarti selamat aku dulu. Maka sebab itulah diberi kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai yang pertama penghulu segala Nabi, Sayyidil Anbiya. Yang kedua, Khataman Nabiyin. Yang ketiga, kerana umat dia lah yang paling ramai. Umat lain tak boleh. Wallahu a'lam. Okey. Ada lagi soalan? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Untuk melayakkan kita masuk ke syurga adalah kerana kasih sayang Allah dan syafaat Nabi Muhammad. Bukan sayang sebab saja. Ya. Yeah. Persoalan saya sendiri. Ya. Yeah. Selain ibadah pada orang biasa, bagaimana cara untuk kita mendapat kasih sayang Allah secara ya. Yeah. Ya, itu kadang-kadang kita silap. Kita masuk syurga bukan kerana kasih sayang Allah. Kita masuk syurga kerana amal ibadat. Innallazina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Nak masuk syurga kerana beramal, beriman, beramal. Jangan hak kasih sayang Allah punya. Ini tak payah semayang, tak payah apa. Allah, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Aku tak semayang tapi kasihanilah aku. Itu satu yang salah tu. Cuma nak dapat syafaat itulah. Itu lain. Dia kita dalam amal ibadat, kadang-kadang semayang, dalam semayang mengumpat orang, semayang mengata orang, dalam semayang tiakkan mikor. Ada dosa tak? Takut-takut besok dosa lebih berat pada pahala tu. Itu yang takutnya. Jadi dapat syurga bukan kerana kesayang Allah, bukan kerana rahmat Allah, tapi kerana apa? Innallazina amanu wa amilus salihat. Banyak ya Quran nak dapat syurga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Banyak ayat-ayat menceritakan nak masuk syurga beriman dan beramal. Lepas tu bila mana kita nak harap syafaat Nabi, syarat tadi lah kita cakap tadi, itu akan mengharapkan mudah-mudahan dengan syafaat. Pertama, kita boleh selamat di mahsyar. Yang kedua, kalau ada dosa berat-berat sikit-sikit tu, Allah Nabi dah cincai lah. Itu dia saja ya. Ingat, jangan harap rahmat Allah masuk syurga. Oleh kita kena beramal dan beramal ibadat insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, lagi soalan lain? Ya. Yeah. Soalannya, orang dah meninggal dunia, boleh tak kita bantu dia, boleh tak kita tolong dia? Contohnya macam kita katalah, kalau tuan-tuan nak buat jariah untuk mak ayah tuan-tuan, ya? Bila ada orang minta derma, ni nak ambil 1,000, 10,000 kah, 1,000 kah, tapi pahala saya nak niat dia untuk ayah saya dah mati. Soalan kan? Ataupun kita nak buat tahlil, saya nak contoh tahlil lah. Cakap di awal tadi, oh kita ni orang Melayu ni memang dah sinonim. Asyik akan mati, tahlil. Betul tak? Tak kira dia semayang ke, dia merompak ke, dia penyamun ke, pergi ragut ke, ragut barang orang, jatuh longkang, mampus. Dan longkang, berbalik rumah.
sembahyang, mandikan sembahyang ke bumi, malam tahlil, tiraulah turut-turut. Terat. Pergi merompak bank, orang tembak, mampui. Kau balik rumah, mandikan kapan, kan sembahyang ke bumi, kan malam tahlil, tiraulah turut-turut. Baik, orang Melayu. Sampai tak pahala agak tu. Ini isu hari ini, tuan-tuan, minta maaf. Isu hari ini inilah. Banyak persoalan yang ditimbulkan, amalan orang hidup untuk orang mati sampai tak? Tahlil ke, nak buat jariah ke, nak sedekah ke, nak apa ke? Isu hari ini, tuan-tuan, kalau orang tanya ustaz-ustaz, tiga ustaz, tiga jawapan. Orang dah pernah tanya seorang ustaz. Tanya ustaz-ustaz, kalau saya nak buat tahlil untuk mak ayah saya yang dah meninggal, ataupun saya nak sedekah, nak buat jariah, niat untuk mak, boleh tak? Ustaz tu jawab, boleh, dah sampai pahala pada mereka. Ada ustaz jawab macam tu. Ustaz tu kata, boleh, boleh buat. Sampailah, sampai buatlah. Ha, lega tu dia buat tu. Orang lain tanya ustaz lain pula. Kata, ustaz, kalau saya nak buat tahlil untuk mak saya dah meninggal, sampai tak pahala dia, boleh buat tak? Ustaz tu jawab, nak buat tu boleh. Buatlah. Sampai tak sampai, itu urusan Allah. Kita tak tahu. Sebab yang nak menyampaikan siapa dia? Allah. Tancak sikit. Tanya ustaz yang tiga. Agak belah utara sikit lah ustaz tu. Tanya ustaz, boleh tak ustaz buat tahlil untuk arwah mak ayah sudah meninggal? Sampai tak pahala. Ustaz jawab, tak boleh buat. Bida'ah, sesat masuk neraka. Ada ustaz jawab macam tu. Siapa buat tahlil untuk orang mati, yang buat tahlil masuk neraka, yang ditahlilkan itu pun masuk neraka. Tapi yang mana betul? Orang tanya saya. Ah, tanya ustaz sendiri pula tadi. Ustaz sampai tak pahala, saya jawab senang saja. Saya kata nak buat tu boleh. Tapi sampai tak sampai tu kita kena check. Macam nak check ustaz? Kita check. Orang tu ada buka akaun tak? Dia ada buka akaun akhirat tak? Kalau dia ada akaun, sampai. Tak ada akaun. Masjid Nah ni, Masjid Nah apa ni? Ini masjid ni tak buka akaun di bank Islam. Ni surau ni tak buka bank di akaun, dan tak bawa akaun di bank Islam. Tuan-tuan pergi bank Islam, bank ini saya nak bagi surau Nahdah tu. Nahdah surau apa? Raudhah. Surau Raudhah ni, Raudhah Ilmi ni saya nak bagi 10,000 untuk surau tu. Bank pun ambil, akaun tak ada. Surau dapat tak? Habis mana pergi duit tu? Bank dah skor. Sama lah kita. Mak ayah kita masa hidup tak ada buka akaun. Apa akaun Ustaz? Akaun akhirat senang saja. Nombor dia 24434. Nombor akaun akhirat 24434. Apa dia? Solat lah. Orang yang sembahyang tu dia buka akaun. Akaun kena cukup 5, jangan kurang. Tak kurang nombor tak betul, tak masuk akaun. Sebab bank dia tu masuk akaun, bank silap satu nombor, masuk tak? Tak masuk, tak masuk. Kena betul-betul nombor tu 2, 4, 4, 3. 2 apa dia? Subuh. 4 apa dia? Zuhur. 4 apa dia? 3 apa dia? 4 apa dia? Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan depan saya ni, tuan-tuan sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, tuan-tuan ada buka akaun. Tuan-tuan ada buka akaun. Malah dia tuan datang surau dengan ceramah, ada pahala tak? Masuk akaun tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah derma, ada pahala tak? Masuk akaun tuan-tuan. Besok tuan-tuan mati, akaun dah ada, anak-anak masuk akaun, masuk tak? Tiba-tiba sembahyang, apa pun tak ada. Tak pernah sembahyang, semua hidup, ada akaun tak? Tiba-tiba kita bagi pahala kat dia. Nak masuk pahala tu mana? Tak, itu jawapan saya. Mana kena ada akaun. Kena ada akaun akhirat. Jadi kalau orang tak semayang, tu cakap tadi tu. Orang tak semayang, dia pilih jalan ke neraka. Yang tak bantu dia buat apa? Yang sibuk-sibuk nak buat haji badan dia untuk apa? Nak sedekah jariah untuk dia untuk apa? Dan dia sendiri pilih jalan ke neraka, biarlah dia masuk neraka. Tuan-tuan, orang ingat saya cakap kasar lah. Ini realiti. Itu pendapat saya. Tuan-tuan sekarang buka akaun, alhamdulillah ni, semua buka akaun ni. Ya? Tapi cukup nombor tidak, tahu lah.
cukup nombor rekod tuan-tuan, insya-Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan berjaya dapat pahala. Itu tujuan ya. Itulah maksud saya, maknanya nak tahu sampai tak sampai, kita kena check dia ada akaun ataupun tidak. Macamlah kita nak bagi duit surau ni. Mana? Oh, surau ada buka akaun di bank Islam. Kita pergi bank Islam, ambil nombor akaun dia masuk bank. Surau dapat tak? Dapat. Sebab dia ada ada akaun. Tapi tu buat akaun tak ada. Macam mana? Wallahu a'lam. Okey. Ada lagi soalan lain? Ada lagi soalan? Bagi habis semua. Tak ada soalan? Ini bagi peluang tanya, tak nak tanya. Lepas ceramah masa makan, tengah makan, ustaz ada soalan. Aku nak makan, saya nak jawab soalan. Haru biru orang Melayu ni. Selalu macam tu. Suruh tanya, tak nak tanya. Masa tengah makan, tanya. Baru-baru ni saya pergi satu negeri, tak nak cakap negeri mana. Saya tak nak mengata, saya nak cerita. Mengata berdosa, cerita tak berdosa. Ramai masjid, orang beribu. Bagi peluang soalan, seorang tak tanya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, saya kata. Saya boleh balik awal, tuan-tuan boleh balik awal. Apa semayang, masuk jamban. Dalam jamban, ustaz ada soalan. Ha, bagi orang perempuan pula, perempuan soalan. Bagus. Mic ada tak? Tak ada mic. Waalaikumsalam. Ini isteri yang berapa ni? Dia dia soal ridha tu lain, dia soal ridha tu lain. Ada pun soal adil lain. Kadang-kadang ada suami yang isteri dia ridha. Saya tak kisah abang lambat nak kahwin lah abang. Ada tu buat terima kasih. Dah dua bini dah. Lepas tu kata abang, abang, abang aku tiga, abang kahwin lah. Abang kami tak kisah abang. Dia pun kahwin tiga. Bini dia tahu semua dia tahu. Tapi dapat bini baru, kau tentu duduk dekat situ je. Ya? Adil tak? Sengit lah besok. Bukan soal dia tahu. Dia tahu tu lain. Cuma kadang-kadang ada isteri-isteri dia kena tipu. Ada isteri kena tipu. Tipu apa? Kamu nak payung mah besok. Nah, kalau kamu nak payung mah, izin abang kahwin seorang lagi. Oh, nak abang. Nak tu dia. Dia nak payung mas besok, nak buat apa payung mas? Sana esok bukan ada hujan pakai payung, bukan ada panas pakai payung. Dalam syurga, dalam zam hari apa, samsan wala zam harira, sana matahari pun tak ada, panas tidak, sejuk pun tidak. Tapi payung nak buat apa? Oh, pasal payung mas. Allah mak, sana mas masuk syurga saja. Wayal basuna min siyabi sunusin khudru isabrak. Pakaian kita pada mas. Mahkota kita mas, disalut dalam semua mas. Kita dapat emas lagi, dapat rumah, lantainya emas, dapat emas lagi dah. Dunia ni kita nak emas, nak jual, beli barang. Saya nak beli barang apa? Oh, tipu macam mana, nak payung emas lagi. Nak buat apa payung emas tu? Ada dengar tak orang payung emas? Ada dengar tak? Dia balik cong bini dia. Ayah, kalau yang nak payung emas, abang yang izin abang kahwin seorang. Oh, nak abang kahwin lah. Kena tipu. Ya, itu soalan tadi. Ridha tu soal lain. Ridha soal lain. Tapi suami itu adil tak? Mentang-mentang isteri dia ridha, dia pun tak adil lah. Pergi orang sini tiga malam, balik sini semalam. Saya bukan saya nak mengatakan, saya nak cerita. Kawan saya bergelar ustaz. Bini empat. Tuan tanya cerita apa dia? Bini pertama tu, saya yang kahwin dengan dia yang pertama tu. Tuan cari bagi. Jumpa pertama tanya dia. Apa cerita ustaz ni? Allah ustaz. Balik hantar duit saja, lepas tu hilang bulan. Ha, tu ustaz. Dia balik hantar duit aja, hilang. Adil tak? Masuk arindah lain. Dia, ajar pula kalau tipu dapat payung emas tadi. Dia, besok banyak hadis-hadis menyebut, barang sebut ini, besok mereka akan dapat emas legal dalam syurga. Malah diperbuat dinding daripada emas, lantai daripada emas, pintu emas, semua emas. Pakaian itu emas, perhiasan itu emas. Nak buat apa emas lagi dah? Syurga dapat apa emas? Di sini dunia ialah nak pakai perhiasan, nak tukar, nak jual, ambil duit, beli barang. Dalam syurga ada beli barang, ada kedai jual barang. Dalam syurga ada giant tak? Mana ada, ada apa? Jadi soalan-soalan soal ridha tak timbul. Berarti dia adil tak? Itu soalan. Wallahu'alam. Okey, lagi soalan.
Ada yang tak puas hati lagi. Tak dapat payung mas. Okay, tak ada ya. Habis soalan? Ada lagi? Ya. Yeah. Ah, ada lagi? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tahfiz Quran. Apa maksud tu? Orang hafal Quran. Tadi saya cakap dah. Ulama-ulama tafsir dalam tafsir ayat kursi tadi, siapa di antaranya mungkin anak Allah beri syafaat ayah mak ayah dia. Anak yang macam mana? Mungkin anak yang hafal. Yang hafal Quran. Bukan anak-anak yang soleh. Dia kata ada anak-anak yang Allah beri syafaat tolong mak ayah dia. Mungkin mak ayah dia dosa lebih sikit masuk neraka. Kerana sebab sikit dosa anak kan halang mak ayah masuk neraka, itu syafaat tu. Tapi anak yang macam mana bukan semua anak. Ya, yeah. Anak yang hafal Quran, hafal Quran yang macam mana? Kadang-kadang ada yang hafal Quran, hafal makna, tak tahu. Ada juga dia. Jadi mana betul-betul anak yang soleh, yang beramal ibadat, yang hafal Quran, yang boleh lah. Ya, yeah, boleh faham ya? Ada lagi soalan lain lagi? Tak ada, cukup ya? Biar pergi habis betul. Ini kan dia tengah makan, sibuk nak tanya Allah. Okey, ha, kalau tak ada soalan, sebelum saya tamatkan ceramah saya, pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah kepada pihak surau Raudhah Al-Ilmi kerana memberi kebenaran kepada kami untuk mencari sedikit dana. Tuan-tuan ya, minta lah pekerja-pekerja saya berstaf maktafi mana dia? Ya, ada. Kami di Mahat Tahfiz Komplek Tarbiyah Raudhatul Jannah, Raudhah juga dan singkatannya Kota Raja. Kota Komplek Tarbiyah Raudhah Jannah, Kota Raja Mahat Tahfiz ya. Kita dah beroperasi hampir 10 tahun. Baru-baru ni hasil kutipan dana kami berjaya membina sebuah surau dua tingkat dengan kos 1.7 juta. Ada gambar situ. Alhamdulillah sumbang orang ramai. Kami bina surau dua tingkat 1.7 juta. Dan baru-baru ni kami bercita-cita nak bina rumah guru. Kami nak bina rumah guru kan memandangkan guru-guru kami kesian. Ya, tengok menumpang di bilik-bilik yang tak sempurna. Ada yang dah kahwin, ada yang dah ada anak. Menyedari hakikat inilah kami nak bina rumah guru. Ya, tapi memandangkan tempat agak terhad, tertangguh sementara, tiba-tiba takdir Tuhan, Allahu Akbar, Allah dorong kami. Baru-baru ini ada seorang hamba Allah bersepadan tanah kami nak jual tanah dia. Dia nak jual tanah dia setengah hektar lebih dengan harga RM70,000. Duit tak ada, tapi kami nak tanah tu. Kita nak beli, bagi tahu dia kami beli. Bagi tangguh sikit. Terus kita pun buat kebara ilmu, cari duit. Pertama pergi ke Melaka. Pertama sekali ceramah di Masjid MITC Melaka. Masjid MITC Melaka. Lepas ceramah saya buat pengumuman tuan-tuan, di Mahat Tahfiz kami, kami nak beli sebidang tanah. Ada orang nak jual dengan harga RM70,000. Jadi tuan-tuan yang ada berkemampuan, tolong bantu kami sebab kami nak beli tanah ini. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah kepada saya, Ustaz. Itu RM70,000 saya bayar. Seorang hamba Allah. Kau tengok rupa dia macam tak sangka. Ya, yeah. Besok pagi datang jumpa saya bawa sekeping cek RM70,000 Malaysia. Masuk bank dalam setiap hari settle. Selesai buat tanah, alhamdulillah. Tuan dah selesai buat tanah. Sekarang kami nak bina rumah guru pula. Ah, betul lah. Kos dia mengikut situ apa yang dia punya kontraktor sebut, apa yang kami cadangkan. Mungkin dalam anggaran RM600,000. Siapa yang nak bayar RM600,000 malam ni angkat tangan. Kalau tak ada RM600,000, tak ada RM600,000 lah. Bayar RM6,000 seorang cukup lah. Ya, kalau RM6,000 seorang rasa-rasa cukup malam ni kot. Boleh ya. Itulah harapan kami. Di mana kami akan bina umum guru di Mahat Tahfiz kami. Di Komplek Tarbiyah Raudhatul Jannah. Kalau tuan-tuan tak bawa duit malam ni, mungkin boleh masuk akaun. Mungkin ada nombor akaun. Tapi saya cadangkan, saya lihat lah ambil nama ikan di bawah pembangunan. Ya, sebab yang kedua tu mungkin di bawah Mahat Tahfiz tu untuk guna Mahat Tahfiz di bawah pembangunan. Sebab kita nak bina rumah guru insyaAllah. Kelebihan saya cakap tadi lah tuan-tuan ya, kelebihan dia kalau tuan-tuan bagi malam ini sebagai sedekah jariah, apa kelebihan dia? Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab fiqh ya, bila tersebut sedekah, ya, ulama-ulama fiqh atas sedekah dia ada dua jenis.
Saya nak buka minda tuan-tuan ya. Sedekah ada dua jenis. Yang pertama dia panggil sedekah wajibah. Yang kedua sedekah sunat. Sedekah wajibah itu zakat. Dalam Quran dia tak kata zakat, dia kata sedekah. Allah sebut dengan firman-Nya auzubillahi minasyaitanir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa min sabil. 8 asnaf yang berhak menerima sedekah yang wajibah tadi. Zakatlah. Dan kami di bawah asnaf fi sabilillah. Kalau dia tahu-tahu tu yang nak kata nak bayar zakat pada kami pun, kami boleh terima insyaAllah. Di bawah asnaf fi sabilillah. Yang kedua, sedekah sunat. Sunat, bukan wajib, sunat. Tapi pahala ada kelebihan dari Allahu Akbar. Sedekah sunat, kata Allah pekah ada dua jenis. Yang pertama, dia panggil sedekah ammah. Yang kedua, sedekah jariah. Sedekah ammah apa dia? Tentu jumpa seorang minta sedekah. Dia datang minta sedekah, ada datang rumah anak yatim, kata, kira lah apa-apa lah. Tuan-tuan bagilah RM1. Mungkin dia beli seongkok, habis, dia tika habis, kuh habis. Tuan-tuan dapat 10 pahala. Apa dia buat, tuan-tuan pulang, tuan-tuan. Allah sebut dalam firman-Nya, man ja'abil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu kebajikan tuan-tuan buat, tuan-tuan dapat 10 pahala. RM1 dapat 10 pahala. Itu sedekah ammah. Tapi sedekah jariah bukan RM1, bukan 10 pahala lagi dah. Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang keluar harta dia untuk fi sabilillah ni, nak buat rumah guru. Bukan untuk guru. Rumah wakaf untuk diduduki oleh guru, bukan untuk dia. Dia bekerja dalam kami, mengajar mata hafif kami, duduk di situ. Itu habis tamat tempoh dia, keluar orang lain masuk pula. Bukan tempat rumah untuk dia. Mana boleh buat rumah untuk orang atau tanah wakaf? Tak boleh. Bila tanah tu wakaf, rumah tu pun kena kena wakaf. Bila tuan bagi duit dapat rumah wakaf tadi, apa belanja, apa pahala dia? Allah kata, kama sali habbatin. Kalau tuan-tuan bagi RM1 malam ni, bukan saya minta RM1. Contoh, kalau bagi seorang RM1 bila dapat dah 1,000. Itu contoh. Kalau tuan-tuan bagi RM1 malam ni, Allah kata, kama sali habbatin, sama seperti tuan-tuan tanam sebiji benih. Tu sama ni, sebelah ni. RM1 tuan-tuan bagi, tuan-tuan tanam sebiji benih. Ambatat, tumbuh. Sabah asanabil, mengeluarkan 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap dahan mengeluarkan 100 biji buah. Kau 7 dahan? Berapa? 1 dahan 100, 7 dahan? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah ganda, kali 2 lagi. Berapa? Berapa? 1,400. Yang tadi berapa? Yang tadi berapa? 10. Yang ni? 1,400. 1,400 itu daripada RM1. Pahala daripada RM1. Yang jariahnya apa dia? Dia tu dividen. Dia punya saham dividen tu. Bagi RM1 sikit lah dividen dia. Kalau dividen banyak, kena bagi banyak. Bayangkan yang 70,000 tu macam mana dividen dia agak-agak. Itulah kelebihan infak fi sabi lillah. Jadilah harapan kami tuan-tuan, kami sudah mula kebar ilmu. Masih ada lagi latihan di sini, kawasan ini utama ni, nak cari duit untuk bina rumah guru. Jadi tolonglah bantu kami untuk bina rumah guru yang namakan sadaqatin jariah, ataupun kita wakaf. Kita ada jual sejarah wakaf belakang sana. Tak tahu dah habis belum, Allah Allah. Dan di belakang sana ada kaunter kami. Tentu bolehlah lepas maisyak nanti boleh jumpa di sana untuk beri sumbangan sekadar yang tentu termampu. Ya. Yeah. Dan kelebihan yang keduanya berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqat. Kawallah, lindungilah harta anda dengan berzakat, kata Nabi. Orang yang keluar zakat tu benar dia lindungi harta dia, orang nak curi pun payah, nak hilang pun payah. Dan Nabi sambung lagi, wa dawu mardakum bisadaqat. Ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Kalau tuan-tuan ada penyakit yang kronik, dah pergi hospital, ulang ahli hospital, dia berhenti, tak berapa baik-baik juga. Cubalah niat sedekah dan niat sebagai ubat, insyaAllah. Sejarah membuktikan, baru ni tuan-tuan ada di di Selangor sana, tak sebut di mana. Ada seorang malah koprat. Duit banyak, tapi bakir bin kedekut. Ya, bukanlah ngata nak cerita. Jadi Allah nak uji, Allah bagi anak dia sakit. Bila anak dia sakit tuan-tuan,
Orang korporat ni bila anak sakit, nak pergi tak klinik kampung? Pergi tak? Dia tak pergi klinik kampung, dia pergi mana? Dia pergi hospital pakar. Bila pergi pakar, berapa bayarannya? Agak-agak lah. Kalau tak 560 ribu, jangan pergilah. Maknanya dah beratus ribu, dah habis duit dia. Anak, lama semua sembuh sakit. Doktor berpening kepala, tak tahu buat apa lagi dah. Jumpa sama ustaz. Ustaz tu, dia kenal ustaz tu, dia pun tak kata, tuan, boleh tolonglah, maknanya cubalah buat cara lain. Cara mana? Carilah mana-mana orang nak buat masjid, nak buat surau, nak buat apa, tuan bagilah. 100 ribu kan, 200 ribu kan, niat ubat sama tuan. Dia buat sungguh. Kebetulan ada tu masjid nak dibina, dia pergi masjid, entah berapa ratus ribu dia bagi Allah Alam, hati dia niat, ini sebab ubat anak saya. Apa itu tuan, lepas 2 minggu dia bagi, anak sembuh sakit, saya pergi hospital. Sembuh sakit anak dia, tak payah pergi hospital. Padahal sebelum ini dah 100 ribu habis berubat, tak mau sembuh. Hanya dengan sedekah jariah yang dia buat, anak dia pun. Itu Nabi kata kepada saya, kata, wadawu mardakum bisadaqat. Ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan bersedekah. Pada tentu ada penyakit kronik itu, ulang alik ke hospital. Macam orang sakit jantung, tuan-tuan. Sakit jantung ni, kalau ada orang sempat sakit jantung ni, kalau tuan-tuan pergi IJN di Kuala Lumpur, tuan-tuan berapa puluh ribu. Paling murah 60 ribu. Tu jantung, kalau buat operasi bypass. Ya. Yeah. Tapi kalau tuan-tuan ada penyakit jantung, malam ni tuan-tuan bagi kami 50 ribu. Yeah. Sepatutnya minggu depan tuan-tuan kena heart attack, Allah cancel. Tak payah heart attack. Baik, terus jantung dia. Sebab dah bagi kami 50 ribu. Ini tuan-tuan bagi IJN kan, bagi pada kami. Tuan-tuan fikirlah sendiri, wallah, itulah sedikit maklumat tentang kelebihan infak fi sabilillah. Alhamdulillah, soalan pun dah habis. Masa boleh lewat, saya minta maaf. Besok tuan-tuan nak bekerja. Jadi cukup untuk hari ini. Kita akhir sikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashir qulubina wa yaqina sadiqa hatta na'lam annahu la yusibana illa ma katabta lana wa narda bima qasamta lana ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أقول قولي وأصلي الله عز وجل ولكم سأخذ دعاء والسلام عليكم ورحمة